لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini tidak ada satu sikap hati dan sikap hidup yang paling mulia kecuali pertama kali kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah limpahkan dan anugerahkan dalam kehidupan kita. Bukan kenikmatan sandang yang kita syukuri saja, bukan kenikmatan papan dan pangan yang kita syukuri saja, tetapi kenikmatan yang paling besar yang senantiasa kita syukuri, yaitu adalah ketika kita senantiasa difahamkan oleh Allah masalah-masalah agama yang Allah turunkan, sehingga kita mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Karena Allah apabila mencintai di antara hambanya, maka yang dilakukan oleh Allah ketika mencintai hambanya, Allah akan fahamkan ia dalam masalah-masalah agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah itu akan menjadikan ia faham, mengerti tentang masalah agama, sehingga dia mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang iman dan mana yang kufur, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dan itulah buah manis ketika orang itu difahamkan tentang masalah agama. Bersyukurlah, karena itu tidak semua kenikmatan didapatkan oleh semua manusia. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepadanya, lalu melakukan ketaatan kepada Allah, para ulama menjelaskan ada 4 perkara yang harus kita pahami dengan benar di dalam kita menghambakan diri kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menerangkan kepada kita apa 4 perkara yang kita lakukan kepada Allah supaya ibadah kita itu terbangun dengan fondasi yang kokoh, kuat, dan benar apa yang akan kita lakukan. Yang pertama yang dikatakan oleh beliau, ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa rasuluhu. Yang pertama adalah orang apabila beribadah kepada Allah, ma'rifah, dia ngerti, dia faham. Ma yuhibbullahu wa rasuluhu, dia faham dan dia ngerti apa perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita ini ngaku sebagai hamba Allah, maka kewajiban kita adalah ngerti tentang apa yang Allah cintai. Allah cinta Rasulullah, Allah cinta Quran, Allah cinta sunnah, Allah mencintai para sahabat. Maka ini perkara yang harus kita lakukan. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata dia tidak faham tentang Allah, dia tidak faham apa yang Allah cintai, dia tidak faham apa yang Rasulullah cintai, berarti cinta yang dia dakwahkan, cinta yang dia sampaikan itu cinta yang kosong, tidak murni dan tidak benar. Yang kedua, ma'rifatu ma yubghiduhullah wa rasuluhu. Fondasi yang kedua ketika kita mencintai Allah itu adalah ma'rifatu, ngerti, paham.
ma yubghiduhu Allahu wa rasuluhu. Paham dan ngerti tentang apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Rasul. Karena apabila kita beribadah kepada Allah hanya ngerti keutamaan-keutamaan amal, tapi enggak ngerti tentang apa yang dibenci oleh Allah, bisa jadi cinta kita ini ternoda, tercampuri dengan sesuatu yang merusaknya. Karena cinta itu ada perusaknya. Sebagaimana wudu bisa batal karena kentut, sebagaimana salat bisa batal karena tertawa. Sama pula amal itu ternyata ada yang menjadikan amal itu terhapus, dan salah satunya adalah terhapus dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah kalau dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa harus ngerti syirik? Ya, karena syirik itu menghancurkan amal ibadah. Kenapa harus ngerti kufur? Betul, karena kekufuran itu batas minimal seseorang dalam iman. Perkara-perkara itu merupakan perkara yang dibenci oleh Allah. Orang yang mengatakan cinta tidak hanya tahu apa yang dicintai oleh Allah, tapi orang yang mengatakan cinta, dia harus paham apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang beliau katakan, ma'rifatu man yuhibbuhumullah wa rasuluh. Yang ketiga, di dalam kita mencintai Allah dan Rasulnya, yang ketiga kewajibannya adalah ma'rifah, ngerti dan paham. Man yuhibbuhumullah, siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Siapakah golongan yang senantiasa kita minta di dalam salat-salat kita, di dalam membaca Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Kita meminta jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa itu? Kita kenali. Perhatikan dalilnya, perhatikan ayatnya, supaya orang-orang itu ngerti mana wali Allah, mana wali syaitan. Kalau orang itu ngerti siapa wali Allah, siapa ulama-ulama warasatul anbiya, maka dia akan tertuntun, terbimbing, terarahkan dengan arah yang benar. Karena kumpulnya kita dengan orang yang salih, yang diridai oleh Allah, menjadikan kita juga mendapatkan keridaan Allah. Fatal kalau orang itu kemudian mengatakan cinta sama Allah, tapi ternyata konsep dia untuk mengenal orang yang dicintai Allah itu rusak. Wali Allah akan dianggap wali syaitan, wali syaitan akan dianggap menjadi wali Allah. Padahal itu persoalan yang cukup penting. Berapa banyak orang yang batil keyakinannya, salah pemahamannya, bukan karena hatinya itu rusak. Hatinya pada dasarnya baik, tapi dia mendapatkan contoh yang salah. Wali Allah dianggap wali syaitan dianggap menjadi wali Allah, diikutin, kemudian dibela, lalu kemudian selantiasa kemudian diikutin, akhirnya menjadi ibadahnya itu rusak. Kemudian yang keempat, yaitu adalah ma'rifatu man yubghiduhumullah wa rasuluhu. Kemudian kita yang keempat adalah ngerti siapakah orang yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasul, supaya kita mampu menjauhi mereka, membenci mereka, tidak mengikuti bagaimana kegiatan dan hidup mereka, dan akhirnya tidak sama kehidupan kita dengan mereka. Inilah empat perkara yang menjadi standar cinta kita kepada Allah ketika kita menghambakan diri kepadanya. Perhatikan di antara empat pilar yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya di antara empat pilar ini ada dua perkara yang berkaitan tentang tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah mengerti tentang siapakah orang yang dicintai oleh Allah dan mengerti siapakah orang yang dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang Syiah, itu tidak pernah terlepas dari berbicara tentang para sahabat. Karena sesungguhnya kita faham secara yakin dan meyakinkan, sebagaimana yang Allah turunkan dari arsy-Nya, bahwasanya di antara kelompok manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Para sahabat. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu anhu. Surat At-Taubah ayat yang ke-100 menjelaskan secara gamblang, tegas, bagaimana kedudukan para sahabat Rasulullah dalam kehidupan kita dan syariat kita menghambakan diri kepada Allah. Allah katakan, "Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Sesungguhnya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa itu muhajirin dan ansar? Sahabat. Walladzina amanu, dan kemudian orang-orang yang beriman, yang kemudian mengikuti mereka dengan cara yang benar, radhiyallahu anhum wa radu anhu.
maka mereka akan mendapatkan ridha dari Allah dan mereka ridha menjadikan Allah itu Rabb bagi mereka. Ini ayat yang tegas bahwasanya kedudukan sahabat Rasulullah itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan dalam kehidupan syariat Allah dan Rasulnya. Tapi sungguh di antara jalan keselamatan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita itu melalui para sahabat. Tapi ternyata kita kemudian mendapatkan satu perkara muskilah, satu perkara masalah problematika yang akhirnya muncul. Ketika kemudian kita sudah difahamkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya para sahabat merupakan kelompok manusia yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasul, mereka lah orang yang hidup pada zaman ketika turun di Quran itu diturunkan, mereka orang yang hidup ketika Rasulullah menyampaikan berbagai macam riwayat dan hadis, lalu mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Abdullah bin Mas'udin mengatakan, "Man kana minkum mutayyisan falyatayyis bi ashabi Rasulillah." Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha taqallufan wa ahsanuha halan wa aqwamuha hadiyan. Kalau kalian itu harus ngambil contoh dalam hidup dan ibadah, jangan ambil contoh kemana-mana. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian itu harus ngambil contoh, ambillah contoh itu dari para sahabat. Karena sesungguhnya para sahabat itu adalah orang yang paling ikhlas hatinya. Orang yang paling dalam ilmunya. Orang yang paling sedikit beban hidupnya. Orang yang paling baik keadaannya. Dan orang yang paling lurus petunjuknya karena hidup bersama Rasulullah. Kauman ikhtarahumullah li suhbatin nabi. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang dipilih oleh Allah menemani Rasulullah. Karena kita tahu Allah itu sebelum menciptakan kita, Allah itu lihat kepada hati manusia. Lalu Allah tidak dapatkan hati manusia yang paling baik setelah Rasulullah kecuali adalah para sahabat. Allah kemudian ciptakan mereka dan Allah adakan mereka bersama dengan Rasulullah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arifu lahum fadlahu. Kenali bagaimana keutamaan para sahabat, wattabi'u fi asarihim, dan kemudian ikutilah tata cara hidup mereka. Inilah kewajiban kita di dalam menjalankan agama. Jadi sahabat itu bukan kisah yang kita dongengkan saja. Tapi sahabat merupakan jalan kita untuk memahami Islam dengan cara yang benar. Hari ini banyak sekali penyelewengan tentang para sahabat. Ada yang mencela sahabat, walaupun tingkatannya minim, tapi dia mencela para sahabat. Ada orang yang tidak mengenalkan sahabat kepada anaknya. Coba kita tanya anak-anak kita. Nah, siapa itu penemu lampu? Dia akan cepat menjawab Thomas Alva Edison. Nah, siapa penemu ini? James Watt. Nah, kamu tahu tentang teori ini? Oh, tahu, AMC kuadrat. Tapi coba tanya anak kita hari ini. Nah, kamu kenal Amro bin Jamu? Hah? Kamu kenal dengan Abu Bakar Al-Miski? Hah? Siapa Abu Bakar Al-Miski? Kamu kenal dengan yang namanya Talha? Siapa Talha? Ada orang-orang yang mereka itu tidak pernah mengenalkan para sahabat, padahal mengikuti para sahabat adalah merupakan jalan menuju kepada surga. Dan itu merupakan sebuah keprihatinan. Tapi ada yang ketiga, orang-orang yang parah betul. Ketika mereka kemudian ingin menghancurkan Islam, mereka ingin hancurkan Islam itu dari dalam. Dan cara mereka menghancurkan Islam, salah satu mabade atau pokok pikiran mereka yang menyimpang adalah mereka murtadkan seluruh para sahabat, mereka kufurkan mereka seluruh para sahabat, dan mereka namakan diri mereka itu menjadi bagian dari kelompok Rawafid atau yang biasa disebut dengan Rafidah. Itu merupakan nama lain dari Syiah. Inilah yang kemudian ingin kita kaji. Ingin kemudian kita mengerti kenapa Allah itu sudah menjelaskan tentang keutamaan sahabat yang begitu luar biasa ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Lalu muncul kelompok yang kemudian menamakan dan mengklaim dirinya bagian dari Islam, mengatakan dirinya beriman sebagaimana mengatakan kita beriman, tetapi kemudian menyelisihi apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Yaitu adalah ketika mereka mengkafirkan para sahabat. Sekarang mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya kita ini belajar tentang Syiah? Saya akan jawab. Apa sih belajar? Ya, apa pentingnya bagi kita itu belajar kesehatan? Orang itu kadang-kadang kalau mendengarkan dokter berbicara, banyak orang yang dengar. Banyak minum. Kenapa banyak minum? Supaya ginjalnya terbantu dan supaya berbagai macam penyakit itu mampu diluruhkan dengan air.
Orang akhirnya banyak minum. Apa yang terjadi kalau ada orang yang sibuk tetapi tidak menyadari pentingnya air minum? Yang terjadi adalah dia akan menggampangkan minum air putih, jarang-jarang akan minum air putih, dan yang terjadi adalah sesuatu yang kita hindari. Dia akan terkena penyakit gagal ginjal. Hanya disebabkan karena kurang memperhatikan air minum. Perhatikan itu, orang-orang yang mereka senantiasa makan dengan sesuatu yang berlemak. Dia tidak mendengarkan perkataan dokter dan tidak memperhatikan kesehatan. Semakin banyak lemak yang kemudian dia kumpulkan dan dia konsumsi, ketika dia tidak tahu kandungan lemak itu apabila berlebihan berbahaya untuk jantungnya, maka yang terjadi setiap dia menemukan, dia menggampangkan gorengan. Walaupun digoreng dengan minyak goreng yang hitam sekalipun, dia akan makan karena dia tidak tahu bahayanya. Apa yang terjadi? Kumpulan-kumpulan minyak goreng itu nempel di dinding-dinding tubuhnya, lalu kemudian tidak bisa diluruhkan dengan apapun, dan akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang berbahaya, disebut dengan kolesterol dan kemudian disebut dengan kanker. Akhirnya banyak orang itu sekarang mengenal pola hidup sehat, minum, lalu kemudian makan dengan yang tidak digoreng. Karena apa? Karena takut mereka itu akan terkena penyakit-penyakit yang membahayakan untuk tubuh mereka. Kalau kita ternyata sangat peduli tentang masalah kesehatan badan kita, kita sangat peduli tentang bagaimana keafiatan atau afiahnya badan kita, kita tidak mau kalau badan kita mengidap penyakit terutama di masa tua, sehingga kemudian kita tidak mau merepotkan orang lain, kenapa kita tidak bisa memperhatikan penyakit yang lebih parah daripada penyakit kanker sekalipun? Dan di antara penyakit yang lebih parah dalam penyakit kanker itu apa? Penyakit-penyakit yang merusak keyakinan kita beribadah kepada Allah. Ini yang lebih merusak. Kenapa saya katakan penyakit dalam agama itu lebih merusak daripada penyakit fisik? Bu dan Bapak, penyakit fisik itu kalau kita mati, maka virus dan kemudian bakterinya ikut mati bersama dengan matinya ruh kita. Ada nggak orang yang penyakit kanker setelah mati, kankernya tetap berkembang? Nggak ada. Wah, ternyata setelah dikubur 1 jam, tumornya semakin gede. Gak ada. Dia ikut mati bersama matinya tubuh dia. Ada gak orang yang kemudian ketika misalkan tertabrak, waliyadzubillah nasallallahu assalamah walafiyah, lalu kemudian mukanya semakin besar ketika dia sudah meninggal? Enggak. Darah itu ketika ngalir pun akan berhenti. Karena luka dan kemudian bahaya yang ada di tubuh, apabila itu membawa kemadharatan, itu akan berhenti ketika roh itu dicabut. Tapi penyakit-penyakit di dalam agama itu ada. Dan penyakit-penyakit di dalam agama itu tidak akan pernah hilang ketika orang itu mengidap penyakit di dalam agama. Dia mengadopsi dan mengkooptasi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan Rasulullah, sehingga menyebabkan dia itu akan terkena sebuah kehinaan di dunianya. Kasihan dia beribadah, dan di akhiratnya dia itu akan membawa kehinaan itu di hadapan Allah. Karena ilmu yang dia bawa itu akan ditanya oleh Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas, inna hadal ilm lahmuka wa dhamuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah fangdur amman ta'khudunahu. Malik bin Anas mengatakan, persoalan ilmu yang didapat itu adalah persoalan yang berkaitan tentang darah dan daging kita. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah, ilmu yang kamu pelajari itu akan ditanya oleh Allah, benar atau enggak? Fangdur aman tak khudunahu, maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmumu, supaya tidak salah pemahaman kita. Ini yang menjadikan kita membedah penyakit agama itu lebih penting daripada membedah penyakit-penyakit tubuh kita. Bukan berarti tidak memperhatikan kanker, tumor, ataupun kanker payudara. Enggak, perhatikan, itu benar. Tapi sampai menjadikan kita tidak memperhatikan penyakit dalam Islam, itu jauh lebih membahayakan daripada penyakit apapun. Inilah yang menjadikan kita memahami perkataan Khudzaifah ibn Yaman. Khudzaifah ibn Yaman itu apa keistimewaannya? Sedikit berbeda dengan Abu Hurairah. Sama-sama sahabat. Sama-sama orang utama. Apa bedanya antara Abu Hurairah dengan Khudzaifah? Kalau Abu Hurairah itu bertanya sama Rasulullah tentang segala macam kebaikan dan segala macam keburukan, ditanya semuanya oleh Abu Hurairah. Tapi kalau Khudzaifah ibn Yaman, beliau berbeda. Keistimewaan yang menjadikan beliau berbeda dengan Abu Hurairah itu apa? Kuntu as'alu an-nisu'i, kana an-nas yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anish-sharri. Khudzaifah ibn Yaman mengatakan, para sahabat itu kemudian senantiasa kalau mereka bertanya sama Rasulullah, mereka itu bertanya tentang kebaikan-kebaikan dan keutamaan amal. Mereka tanya, ya Rasulullah,
ma ahabbul a'mal indallah, apa amalan yang paling utama ya Rasulullah? Rata-rata para sahabat nanya tentang pintu kebaikan. Tetapi Khudzaifah ibnul Yaman mempunyai perbedaan yang sedikit dengan para sahabat yang lainnya. Perbedaan yang kemudian dimiliki oleh Khudzaifah ibnul Yaman, dia mengatakan wa kuntu, saya as'aluhu anisyari, kalau saya itu kalau tanya sama Rasulullah, saya tidak tanya macam-macam. Saya tidak tanya keutamaan amal ini, keutamaan amal itu. Tetapi ketika saya tanya sama Rasulullah, wa kuntu as'aluhu anisyari, kalau saya tanya sama Rasulullah, yang saya tanya itu keburukan-keburukan apa di dalam agama. Makhafatan ayyudrikani, yaitu supaya saya tidak terkena keburukan itu. Artinya beribadah kepada Allah itu bukan hanya mengetahui keutamaan salat syuruq, bukan hanya mengetahui keutamaan salat malam dan sedekah, tapi termasuk dari keutamaan kita menghambakan diri kepada Allah, ketahui perkara apa yang buruk supaya tidak menimpa kita. Karena sungguh kita apabila tertimpa penyakit dalam agama, rusak, lebih rusak daripada penyakit yang ditimbulkan oleh kanker sekalipun. Inilah yang menjadi mukaddimah bahwasanya kita akan menerangkan tentang masalah Syiah. Karena mungkin banyak orang yang akan mengatakan kepada kita, ngapain sih ribut-ribut masalah Syiah? Sudahlah, biarkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kita kemudian beribadah sesuai dengan ibadah kita. Lalu kemudian mereka mencoba untuk mempengaruhi orang-orang supaya mereka tidak memusuhi Syiah. Padahal sungguh kita ini tidak akan pernah mampu memusuhi siapapun sampai kita ini mengetahui bagaimana sifatnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan kan sering dibahas, sebentar ada iklan. Sudah. Sudah semuanya. Berarti ini alasan nanti akan ditingkat ini insyaallah habis kajian. Enggak bercanda, tapi kalau dikabulkan juga alhamdulillah buat umat. Sampai mana tadi kita? Oh, bukan sampai iklan. Sampai mana tadi? Oh iya, Khudzaifah. Sehingga itulah yang kemudian menjadikan kita ingin memahami bagaimana tentang Syiah, supaya gambaran-gambaran yang kemudian kita dapatkan dari Syiah itu tidak subjektif. Kalau kita membenci karena nafsu, enggak boleh. Membenci karena nafsu itu pasti merusak. Makanya kemudian dikatakan jangan terlalu benci sama sesuatu, bisa jadi kamu mencintai. Itu dalam permasalahan nafsu. Kadang-kadang membenci karena syahwat, enggak boleh. Membenci karena syahwat itu tidak dibimbing. Tapi membenci yang benar itu adalah membenci dengan bimbingan wahyu, dengan bimbingan sunnah. Ini yang ingin kita tanamkan bahwasanya di dalam mencintai Allah itu bukan hanya energi untuk melakukan ketaatan, tapi di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, ada energi yang kita pakai untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka dalam bahasa ini adalah tak kenal maka tak benci. Sehingga kemudian kita harus ngerti yang benar, bagaimana itu tentang Syiah, supaya kemudian apakah patut gak dibenci. Kalau dibenci alasannya kenapa, kalau tidak, nanti kita akan jelaskan. Ya. Jadi mari kita perhatikan dulu bagaimana orang itu, kemudian Syiah itu semacam apa. Supaya kita tidak membenci mereka dengan syahwat, tidak membenci mereka dengan nafsu, tetapi kalaupun nanti membenci, membenci kita itu adalah dengan bimbingan wahyu dan bimbingan sunnah. Sekarang sebelum kita membahas itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, tahukah kita ada banyak sebab orang itu menjadi Syiah? Setidaknya yang saya lihat ada 5 lebih orang itu menjadi Syiah. Ya. Yang pertama, banyak orang itu yang menjadi Syiah itu karena faktor jahil. Dia gak ngerti dan dia gak faham. Ya. Banyak gak orang yang menjadi Muslim tetapi dia dalam kondisi erat, super cuek? Banyak. Di antara tanda super cuek itu adalah dia tidak pernah memperhatikan bagaimana kehidupan agama dan pemahaman yang benar. Yang penting sholat deh, yang penting zakat. Sehingga ketika dia kemudian dalam keadaan jahil, menjadikan dia itu ikut Syiah dan kemudian akhirnya membenci Al-Quran dan membenci sahabat ketika dia tidak mengerti tentang Syiah.
Saya pernah punya pengalaman pribadi dan nyata tentang masalah ini. Ya. Di sana, Pamulang, saya punya satu komunitas pengajian di sebuah masjid. Ada salah satu dari jamaah pengajian saya ini punya seorang teman. Teman ini pernah berkenalan dengan seorang wanita di sebuah apotik. Wanita tersebut memperlihatkan tanda yang agak mirip dengan orang-orang sunnah. Dia pakai cadar, kemudian dia pakai hitam-hitam. Perempuan Syiah itu kan hampir sama dengan perempuan Ahlus Sunnah. Kemudian perempuan ini, wanita ini yang tadi temannya murid saya, kemudian dia kenalan dengan perempuan tadi. Ketika kemudian dia kenalan, kemudian dia berpikir, subhanallah ya, ada orang perempuan di tengah cuaca yang panas memakai hitam, padahal itu menyerap panas. Kemudian dia kenakan dalam keadaan menutup auratnya dengan sempurna dan menutup wajahnya. Wanita itu lalu kemudian ta'aruf, salaman dengan perempuan tadi. Ya, ingat, saya ingatkan Umahat, bahwasanya wanita Syiah ada yang mirip dengan wanita Ahlus Sunnah. Tapi jangan kemudian disamakan loh ya. Wanita Ahlus Sunnah ada yang juga yang kemudian mereka bercadar dan kemudian mereka memakai hitam-hitam. Lalu kemudian ditanya, dari mana ngajinya? Karena wanita tadi berpikir, wah perempuan ini sampai bisa memakai pakaian semacam ini, nih pasti mengajinya itu kuat. Lalu kemudian tergerak wanita tadi untuk bertanya kepada perempuan itu, di mana bu ngajinya? Dijelaskanlah pengajian Syiah yang biasa menyebut dirinya itu adalah pengajian Ahlul Bait. Lalu kemudian akhirnya sang wanita itu mendapatkan tawaran dari perempuan Syiah tadi. Sudah ibu, mau gak ngaji sama-sama kita? Saya akan jemput, saya akan kemudian antar, nanti saya pulangnya saya antar kembali. Akhirnya kemudian perempuan itu menyepakati dengan wanita tersebut untuk kemudian mendatangi majelis taklim yang kemudian diasuh oleh Ahlul Bait atau yang disebut dengan Syiah. Baru sekali pengajian dia pulang dalam keadaan membawa banyak pertanyaan yang tidak berani dia ungkapkan di majelis tersebut. Dia bertanya, loh, kenapa Abu Bakar? Apa salahnya dengan Umar? Kenapa kemudian Abu Bakar dan Umar itu ditempatkan dengan semacam itu? Walaupun saya ini adalah orang yang awam, jarang-jarang ngaji, tetapi saya ngerti bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam. Pertanyaan itu dibawa, disampaikan kepada temannya. Teman itu menyampaikan kepada anak. Saya dengarkan dalam telepon, saya katakan sama ibu itu, bu, katakan itu sama temannya. Itu ciri khasnya pengajian Syiah. Walaupun saya tidak bisa memastikan, nanti kita lihat perkembangannya kayak apa. Tapi saya sampaikan kepada teman, kepada wanita itu, bu, katakan temannya, jangan ngaji lagi. Karena sesungguhnya itu sudah masuk dalam bagian prinsip dalam akidah. Kita boleh beda dengan fikih, kita boleh beda dalam masalah fikih, tapi masalah akidah tegas, hitam, hitam, putih, putih. Tidak ada namanya abu-abu. Kalau ini namanya fikih, hormati orang ketika berbeda pendapat dengan kita. Mau kamu menggerak-gerakkan dan tidak menggerakkan, itu fikihiyah, hormatin orang. Orang kemudian antara setelah rukuk dia sedekap, antara kemudian dia lurus, itu masalah fikihiyah, hormati. Yang namanya fikih itu tidak bisa menggunakan dua warna, banyak warna dalam dunia fikih. Tapi permasalahan tentang akidah itu tidak banyak warna. Warna yang kemudian diberikan oleh Islam dalam masalah akidah itu cuma dua. Kalau enggak hitam, batilnya akidah itu, atau putih, putihnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sampaikan, kenapa saya semending main tegas? Karena itu saya sudah melihat ada indikasi kuat bahwasanya itu adalah Syiah. Kemudian ibu itu ternyata enggak enak, sungkan. Nah, biasanya penyakit orang Jawa ini, mungkin ibu ini orang Jawa. Dia enggak enak, sungkan. Kalau kemudian akhirnya dijemput tidak ngaji. Yang kedua kalinya dia ngaji kembali. Ketiga kalinya dia ngaji, yang keempat kalinya dia sudah mengatakan hal yang luar biasa. Dia tanya, dia sampaikan kepada temannya dan dia katakan, oh ternyata Umar bin Khattab itu jahat luar biasa. Itu dia katakan. Ternyata selama ini literatur-literatur sejarah kita itu banyak bohongnya. Ternyata yang kemudian memukul perutnya Fatimah itu ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian dia sudah meyakini bahwasanya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya itu menjadi orang yang jahat karena menjahati keluarganya Rasulullah SAW. Buhtan, ini tuduhan yang sangat menyakitkan. Tapi yang kemudian menjadi menarik adalah banyak orang yang akhirnya ngikutin Syiah tanpa mereka sadari karena berangkat ketika mereka itu awam. Orang itu kalau awam, maka warna apapun yang akan diteteskan dalam kehidupannya itu akan membentuk warna. Coba kalau orang berilmu. Orang berilmu itu bukan sebagaimana rumput yang bergoyang. Tapi kemudian orang yang jahil itu bagaikan rumput yang bergoyang. Dia akan bergerak sesuai dengan arah angin yang menggerakkannya.
Itu diantara fakta bahwasanya terkadang orang itu menjadi Syiah itu karena apa? Karena dia jahil, gak ngerti tentang masalah tersebut. Banyak gak saudara-saudara kita yang semacam itu? Banyak. Sebagaimana kalau kita lihat di Suriah, kita lihat bahwasanya berangkat dari kebodohan-kebodohan ini, inilah yang menjadikan mereka itu membunuh kaum muslimin Ahlussunnah. Mereka memerangi Ahlussunnah siang dan malam karena mereka benci kepada Ahlussunnah dan mereka menganggap darahnya Ahlussunnah itu halal. Apakah semua orang Syiah itu pintar? Enggak. Kadang-kadang di antara mereka ada yang jahil, enggak ngerti tentang apa yang mereka lakukan, tetapi mereka meyakini. Subhanallah. Di Suriah, salah satu dari bentuk kejahatan besar yang dilakukan oleh Syiah itu di mana? Di Suriah, Syam hari ini. Ya? Kita sedih bahwasanya kita itu mendapatkan berita bahwasanya hampir 200 ribu masyarakat di Suriah itu mereka terbunuh dengan sia-sia disebabkan orang-orang Syiah itu yang membunuh mereka setiap waktunya. Saya ketika di sana itu hampir-hampir tidak ada celah bagi mereka itu untuk kemudian mengambil nafas untuk hidup layaknya manusia normal. Saya pernah di sana, walaupun saya tidak bermaksud membuka amal apapun, semoga Allah menjaganya. Tetapi di sana ketika saya di rumah sakit, hampir-hampir kita itu tidak punya celah untuk kemudian hidup layaknya orang normal. Ibu-ibu dan bapak bisa datang ke sini dalam keadaan santai, mengatur parkirnya dengan mudah. Nanti pulang kita memilih warung mana yang akan kita pilih, Sunda atau Padang. Kita bisa memilih. Warteg ya, jangan lupa wartegnya. Tapi kemudian saudara-saudara kita yang ada di Suriah, subhanallah, belum tentu mereka itu sehari bisa makan lebih dari satu kali. Dan belum tentu mereka itu bisa keluar jalan-jalan. Saya hampir sebulan di sana bersama para dokter, itu gak bisa jalan-jalan. Kecuali kami jalan-jalannya itu setelah matahari itu tenggelam. Kami datang ke tempat-tempat daerah-daerah yang terkepung memberikan bantuan dari kaum muslimin. Ada kejadian yang menarik. Bahkan ketika kita kemudian di sana, ada seorang ibu-ibu yang lemes. Jalannya itu sempoyongan. Ketika kemudian diperiksa oleh dokter, ketika di rumah sakit, karena dokternya adalah dokter sipil, belum terbiasa dengan daerah perang. Kemudian ternyata, oh darahnya tinggi, sampai mau nembus 560. Tinggi kan? Tinggi. Itu sudah bisa buat pabrik itu sebenarnya. Tinggi sekali. Lalu kemudian akhirnya sang dokter mengatakan kepada saya, karena saya terjemah kepada beliau. Sat, katakan sama beliau, jangan terlalu banyak makan. Karena saya hanya menerjemah, ya saya terjemahkan apa adanya. Saya sampaikan, ibu, jangan banyak makan. Ala tuksiri fi ta'am wa syarab. Jangan terlalu banyak untuk makan dan minum. Ibu itu ngeliatin saya. Pandangannya tajam. Lalu kemudian dia tanya sama anak. Kam, yauman, tabqa huna. Berapa hari kamu sudah di sini? Kamu kan yang datang dari Indonesia, kan? Iya. Sudah berapa hari antum di sini? Saat itu sudah setengah bulan, 15 hari. Kemudian beliau itu tanya sama anak, berapa kali antum makan di sini? Sehari berapa kali? Saya bilang, ya sekali, kadang-kadang dua kali kalau ada makanan lebih. Antum tahu, kita itu makan susah. Kok antum bisa mengatakan sama anak itu bahwasanya saya jangan banyak makan? Saya diem aja. Padahal yang ngatain itu dokter, bukan saya. Tapi itulah saya kemudian menampung, karena saya tahu bahwasanya musibah yang menimpa kepada beliau itu berat. Ya saya terima, oh iya. Antum tahu kan susahnya makan di sini? Antum tahu minumnya apa? Air putih kan? Belum tentu kita bisa minum teh. Antum makan apa di sini? Saya katakan gak ada makanan, ibu. Kalau tahu makan itu susah, kenapa antum bisa mengatakan sama ana bahwasanya saya jangan banyak makan? Saya sampaikan apa adanya ke dokter. Dok, salah diagnosanya antum itu. Bagaimana antum bisa katakan bahwasanya dia itu jangan banyak makan? Kan kita susah makan di sini. Dan memang susah, ibu-ibu dan bapak. Apalagi hari ini ketika kita mendapatkan cuaca itu di bawah 0 derajat. Terakhir itu 6, minus 6. Subhanallah, itu luar biasa. Di sini jogetan siang pagi malam. Di sana itu kemudian mereka meregang nyawa. Ya Allah, mana ini kepedulian kita? Membiarkan kucing mati di dalam kamar aja kita akan ditanya sama Allah. Ingat gak ada sebuah hadis, ada seorang perempuan yang diadab oleh Allah gara-gara kucing. Udibat imra'atin fi hirratin sajanat hala hiya atlaqat hawala hiya at'amat ha ta'kulu min khashashil ardi.
Ada seorang perempuan itu kata Rasulullah diadab oleh Allah disebabkan dia itu menahan kucing di dalam kamar, dia tidak bebaskan, dia tidak kasih makan, dia tidak biarkan kucing itu makan di atas rerumputan sehingga kemudian kucing itu mati disebabkan kedzaliman wanita itu. Kalau kemudian membiarkan kucing itu kemudian mati, seorang perempuan itu akan ditanya oleh Allah, bagaimana jawaban kita kelak pada waktu hari kiamat ketika Allah itu nanya darah iman yang jatuh di Suriah itu, apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Allah, darah mereka itu jatuh bercacaran setiap waktunya. Dan itu kemudian salah satunya siapa yang menyebabkan itu? Orang-orang Syiah yang kemudian membunuh saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Syam. Ya, ibu tadi kemudian saya sampaikan, ibu sabar. Kemudian dokter kemudian menyadari kesalahannya. Ya, salah kalau gitu, Ustaz. Kalau gitu jangan banyak pikiran. Saya sampaikan apa adanya. Ala tufakir katsiran ya ummi, wahai ibuku jangan banyak pikiran ya ummi. Lihatin lagi, waduh salah lagi saya ini. Kemudian ibu itu mengatakan kepada saya, sini. Antum tahu saya ini punya dua anak? Enggak tahu, saya bilang. Saya ini punya dua anak laki-laki dua. Yang pertama diambil setahun yang lalu ketika dia pulang dari perjalanan. Saya tidak tahu kemana anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua itu diambil sekitar 2 bulan habis Idul Adha. Saya datang setelah Idul Adha. Saya enggak ngerti. Kalaupun mereka hidup-hidup di penjara mana, kalaupun mereka mati, mati di mana kuburannya? Antum bilang sama Ana supaya jangan banyak pikiran. Gimana antum ini? Subhanallah. Coba kalau ibu di posisi saya gimana, kalau bapak di posisi saya? Ya saya diam saja. Saya pengen merangkul, enggak boleh karena bukan mahramnya kan? Yang saya katakan is-sabran, sabran. Sabar, sabar. Akhirnya saya bacakan hadis tadi, saya menceritakan tentang wanita salihah dan bagaimana kesabaran mereka. Orang-orang Suriah, di antara mereka yang kemudian memerangi Ahlus Sunnah, ketika mereka menjadi Syiah, apakah mereka semuanya pinter? Enggak. Kadang-kadang mereka itu membunuh saudara-saudara kita, bahkan menguburkan dalam keadaan hidup-hidup. Ada di antara mereka itu yang jahil. Mereka enggak ngerti tentang Syiah, mereka taunya itu adalah agama yang benar, mereka yakini. Dan itu menghujam di dalam keyakinan hati mereka, menjadikan mereka ketika membunuh itu tidak punya rasa berdosa. Kalau maling di sini ketika membunuh ditanya, menyesal tidak? Menyesal. Itu kalau mereka itu membunuh karena nafsu. Dia membunuhnya itu menyesal. Tanya sama maling-maling yang ada di penjara ketika dia membunuh. Kamu menyesal enggak? Menyesal. Tapi dianya sih ngelawan, akhirnya saya bunuh. Orang itu membunuh itu menyesal. Tapi orang-orang Syiah ketika berada di Syam, ketika mereka membunuh Ahlus Sunnah, apakah mereka menyesal? Lah, gelap. Mereka enggak pernah menyesal karena mereka meyakini ketika membunuh itu dengan keyakinan. Itulah pahamnya kejahilan. Itulah bahayanya tentang orang yang jahil. Dan orang banyak menjadi Syiah karena yang pertama yaitu adalah ketika mereka menjadi jahil. Yang kedua, ada orang yang kemudian mereka menjadi Syiah itu kenapa? Karena memang belajar. Dia dididik untuk menjadi Syiah. Ingat ibu-ibu dan bapak, hari ini prosentase mahasiswa yang belajar di Qum, Iran, ataupun yang belajar di Teheran, ataupun yang belajar di Lebanon Selatan, itu prosentasenya jauh lebih banyak daripada mahasiswa yang belajar di Mesir dan belajar di Mekah dan Madinah. Apa yang kita kemudian lihat? Ini gunung es. Kelihatan pucuknya saja. Nanti kalau kemudian ribuan mahasiswa ini pulang, kita bisa kemudian membayangkan bagaimana pergerakan Syiah itu di Indonesia. Satu orang saja ternyata mampu membawa pikiran. Kalau satu orang dia diberikan kemampuan untuk bicara, maka kemudian dia akan mampu mempengaruhi orang dengan begitu banyaknya. Itu kalau satu. Yang kita bicarakan bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Tapi yang kita bicarakan adalah ribuan mahasiswa Iran yang akan pulang. Ada orang yang kemudian semacam itu? Banyak. Mereka kemudian pergi ke Qum, mereka kemudian pergi ke tempat-tempat konsentrasi belajarnya orang-orang Syiah, dan mereka itu akan pulang. Jadilah mereka Syiah, karena mereka belajar. Ada yang ketiga, kadang-kadang orang itu menjadi Syiah itu kenapa? Orang itu kemudian berpikir bahwasanya ketika dia menjadi Syiah itu karena dia mendapatkan dana dan fasilitas besar dari Syiah. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada gerakan yang paling mapan, saya katakan, saya garis bawahi dengan garis merah walaupun gak kelihatan. Tidak ada gerakan yang paling mapan yang memiliki negara, yang memiliki sayap militer, dan memiliki finansial yang sangat kuat, kecuali tidak ada sebuah gerakan yang sedemikian kuatnya, kecuali saya berikan itu kepada orang Syiah. Layak mereka itu disebut dengan agama.
Karena kekuatan tamwil, kekuatan finansial yang mereka miliki itu luar biasa besar. Saya pernah melakukan perjalanan ke daerah Aceh bersama Ustaz Farid Ahmad Uqbah sebelum beliau mendapatkan kecelakaan yang kita doakan kesembuhan beliau. Itu ketika kita mengisi di sana di salah satu masjid, maka kemudian masjid itu menyampaikan salah satu fakta yang pernah terjadi. Ada orang Syiah yang pernah datang ke situ dan menawarkan, "Kami kasih kamu 2 miliar setiap tahunnya, tapi dengan konsekuensi kesepakatan deal antara kita bahwasanya yang mendatangkan dai-nya yang ngisi masjid ini adalah kami." 2 miliar. Padahal kita mencari dana 100 juta atau 400 juta untuk buat radio aja empot-empotan sampai sekarang enggak dapat-dapat. Ternyata kemudian ada banyak orang yang kemudian mereka menjadi syiah itu karena tamwil. Apa itu tamwil? Dana. Ingat loh, yang namanya dana itu dunia. Dunia itu banyak sekali melalaikan dan melenakan. Berapa banyak orang yang tampaknya asalnya solih itu menjadi tidak solih karena harta. Dan syiah itu punya harta yang kuat. Kita ingat gak kisah Bal'am bin Bawra? Alim, Yahudi, tapi kemudian menjadi murtad gara-gara dunia. Ar-Rajjal hidup pada zaman Rasulullah, Rajjal Unfuwah. Dia merupakan sahabat akrabnya Rasulullah. Bahkan dia menjadi sahabatnya Abu Hurairah. Tahukah kita bahwasanya dia matinya murtad mengikuti nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab? Kenapa? Karena Musailamah Al-Kadzdzab itu menawarkan kepadanya gemericing uang dinar dan harta. Murtad dia. Banyak orang yang kemudian menjadi syiah itu tanpa disadari karena tamwil yang mereka dapatkan itu banyak. Sebagaimana kenyataan yang tidak bisa kita tutupi, banyak orang yang menjadi Ahmadiyah itu karena mendapatkan gaji ketika dia menjadi Ahmadiyah. Inilah bagaimana bencinya orang-orang kafir ketika mereka ingin merusak Islam. Mereka itu kemudian impor itu uang ke tubuh kaum muslimin yang menyimpang supaya mereka itu nyaman dengan uang yang mereka miliki. Pantas kalau kemudian Rasulullah mengatakan hati-hati sama dunia itu. Karena sesungguhnya dunia itu betul-betul mampu menjadi sihir, merubah yang hak menjadi batil dan batil menjadi hak. Dan orang menjadi syiah itu yang ketiga, kadang-kadang itu karena tampilnya, finansialnya. Kemudian yang keempat, apa itu kemudian alasan orang menjadi syiah? Alasan orang itu menjadi syiah itu karena faktor keluarga besarnya itu memang syiah. Akhirnya kanan-kirinya itu kemudian orang-orang syiah. Sebagaimana di Solo itu ada sebuah kampung yang kemudian terindikasi kuat itu kampung syiah. Tahukah kita bahwasanya kampung itu menempatkan nama-nama sahabat besar kita itu di tempat-tempat yang hina. Keset, tahu keset ya? Keset itu welcome itu loh, keset itu. Keset itu ditulisnya dengan nama Abu Bakar. Ini orang-orang yang kemudian mengatakan kepada saya masih hidup. Lubang-lubang ini kemudian mereka tulis dengan nama-nama para sahabat besar. Kenapa mereka melakukan semacam itu? Karena mereka benci betul kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat tayangan video yang nyata menggambarkan bagaimana kebencian mereka itu kepada para sahabat luar biasa. Mendarah daging itu kalau sudah menyangkut kebencian kepada sahabat. Ada orang yang kemudian menjadi syiah itu terkadang yang keempat. Yaitu adalah ketika mereka menjadi syiah karena faktor keluarga besarnya itu memang syiah. Akhirnya apa? Dia tidak bisa untuk bernafas dengan nafas alusunnah. Karena kemudian dikepung dengan keluarga syiah. Lalu kemudian akhirnya menjadi syiah. Atau yang kelima. Ada orang yang kemudian menjadi syiah itu kemudian tertipu dengan ta'amurul alam. Dia tertipu dengan konspirasi. Menganggap bahwasannya Syiah dan Iran dan Hizbullah itu merupakan sebuah ikon perjuangan untuk melawan agresor Amerika. Orang. Coba, kita kan masih banyak yang mengidolakan orang-orang Syiah kan? Lihat orang-orang yang lahir pada tahun 80-an. Namanya siapa? Khomeini. Namanya siapa? Sabiq Khomeini. Namanya siapa? Ahmad Khomeini. Karena kita menyangka bahwasannya orang-orang Syiah itu adalah orang-orang yang melawan agresor Amerika. Padahal, wallahi, itu sebuah dagelan yang diperlihatkan di mata dunia, tetapi di belakang kita sesungguhnya mereka tidak pernah bermusuhan. Tahukah kita, ibu-ibu dan bapak, saudara-saudara kita di Suriah, selain yang menghancurkan itu Bashar Assad, siapa yang membantu Bashar Assad? Wallahi, sesungguhnya Bashar Assad itu yang membantunya itu adalah orang-orang Iran, dan yang membantunya itu adalah orang-orang Hizbullah. Kita di sini sering menyebut kata-kata Hizbullah, padahal di Suriah itu kata itu tidak laku. Orang-orang Syam itu akan menyebut Hizbus Syaitan atau Hizbullah.
Mereka akan menyebut bahwasanya Hizbullah itu dengan Hizbus Syaitan. Kenapa mereka menyebut itu Hizbus Syaitan? Mereka punya dalil yang kuat mengatakan bahwasanya yang membunuh mereka itu adalah orang-orang Hizbullah. Tahukah kita tawanan-tawanan Suriah dari tentara-tentara Bashar Assad kalau tertangkap itu kemudian dompetnya dibuka itu kalau enggak warga Iran maka dia adalah warga Lebanon atau warga Hizbullah. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Amerika itu bermusuhan dengan Iran. Lah, tidak. Sejak kapan kemudian kita mendapati Iran itu ditentang dan dimusuhi oleh Amerika? Itu hanyalah propaganda di luar dengan kelihaian lisan-lisan mereka. Coba kita lihat Ahmadinejad itu berapa kali menghujat Amerika di forum internasional, berkali-kali menyebutnya sebagai poros setan. Tapi pernah enggak Amerika kemudian mengutik-ngutik negara Iran? Enggak pernah. Bahkan ketika mereka sudah masuk ke Baghdad, tinggal beberapa ratus kilo itu sudah sampai Teheran. Itu kemudian tidak ngutek-ngutek sama sekali tentang Iran. Karena pada dasarnya permusuhan yang mereka tampakkan itu hanya di luar. Tetapi di belakang kita mereka itu bermesraan dan berangkulan dengan kuatnya. Orang kalau menyangka, loh dulu Hizbullah pernah perang sama kemudian Israel. Enggak. Tanya itu sama tentara-tentara TNI yang pernah bertugas perdamaian di sana. Mereka mengatakan perang ini tuh lucu, Ustaz. Perang itu kemudian Hizbullah itu ada di pinggir. Tapi yang diserang itu adalah Lebanon kota. Padahal Lebanon kota itu apa? Tempatnya percetakan-percetakan kitab Ahlussunnah. Kita sering gak ngerti fakta. Sebagaimana kita itu gak sering kemudian sering tertipu dengan media. Media kan gitu. Media itu inna minal bayani la sihra, sesungguhnya dari keterangan itu sihir. Media itu mampu untuk merubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itu media. Makanya kemudian banyak orang yang mereka itu menjadi syah. Kenapa? Mereka kagum. Oh ternyata pemimpin Iran itu luar biasa beraninya. Padahal dia dalam keadaan tidak diapa-apakan. Coba lihat para pejuang-pejuang Islam. Mereka tidak pernah ngutik-ngutik langsung Amerika. Tapi mereka dimusuhi hanya karena punya keyakinan. Bahwasanya keyakinan mereka itu adalah tauhid yang benar. Coba Osama itu berapa kali kemudian dicari kemana-mana. Tapi Ahmadinejad itu dalam keadaan bisa lenggang kangkung di mana-mana. Kalau memang betul Amerika itu betul-betul memusuhi Ahmadinejad, kenapa dia bisa pergi dalam keadaan bebas? Kalau memang betul Amerika itu memusuhi Iran. Kalau Israel itu betul-betul memusuhi Hizbullah, mereka itu bisa menyerang Hizbullah itu sekejap mata. Tapi ternyata tidak dilakukan. Hari ini kita ini terkonsep dengan sebuah konspirasi dunia. Bahwasanya kita ini seakan-akan sedang melawan Amerika dan itu dikawal oleh Hizbullah dan dikawal oleh Iran. Sedih tidak kalau saya ketika habis pulang dari Suriah baru sampai di Turki mengaktifkan nomor setelah satu bulan gak aktif. Kemudian tiba-tiba saat itu kan kalau tidak salah November tahun lalu itu Gaza sedang panas. Karena ada 3 roket yang jatuh. Saya kan pernah kemudian ketika di perbatasan istri saya SMS, WhatsApp, Bi, tolong doakan ya Muslim Suriah. Muslim di Palestina loh, ada apa? Karena kita gak ngerti tentang berita. Ini di Gaza ini panas, ada 3 roket yang jatuh. Kemudian saya berpikir, subhanallah, 3 roket. Padahal di Suriah, setiap harinya itu bisa 40 roket dan 40 rudal. Bahkan lebih. Belum yang namanya birmil. Bapak-bapak tahu itu namanya birmil? Birmil itu tong, aspal. Diisi dengan TNT, 30-40 kilogram. Dibawa dengan helikopter. Kenapa mereka pakai helikopter? Apakah mereka enggak takut dengan tembakan? Mereka tahu bahwasanya mujahidin ini enggak punya senjata anti pesawat. Makanya tuduhan yang sangat menyakitkan kalau orang itu mengatakan bahwasanya oposisi Suriah Mujahidin itu mereka dibantu oleh Amerika. Orang yang mengatakan itu, kenalkan sama Ana, saya akan kenalkan saya Umar, nanti saya ajak mereka ke Suriah untuk lihat bagaimana oposisi itu mereka itu bertahan hidupnya. Mereka itu pakai helikopter. Dan kalau sudah terbang rendah, semua orang itu kemudian duduk di bawah, mereka itu hanya berzikir. Apa doa yang mereka sering panjatkan? Allahumma ij'al bardan wa salaman ala ummati Muhammad. Ya Allah, selamatkanlah, jadikanlah keselamatan dan kesejukan bagi umatnya Muhammad. Lalu kemudian birmil itu jatuh. Kalau dijatuhkan, itu suaranya itu sudah luar biasa. Hilang beberapa detik, meledak. Dan 4 gedung itu bisa hancur luluh lantak disebabkan satu birmil. Itu setiap waktunya, setiap harinya. Tidak pernah mengenal kata start dan tidak pernah mengenal kata finish. Jadi di sana kalau ditanya kapan berakhir, gak pernah tahu. Kalau kita masih mending. Kita ini membawa paspor. Paspor itu hanya bertahan untuk 1 bulan. Tamdidnya itu 1 bulan doang. Durasinya itu hanya 1 bulan, expired setelah 1 bulan. Kalau kemudian orang-orang Syam, nah
Masya Allah, mereka itu akan bertahan hidup sampai kayak gitu. Sampai hari ini pun, 1 tahun saya sudah meninggalkan Suriah itu pun keadaannya masih semacam itu. Bahkan lebih parah. Sekarang itu pakai mil. Apa bedanya kalau pakai mic? Mic itu kemudian kalau datang menyerang kepada satu kawasan itu gak terdengar sama sekali. Tiba-tiba kemudian bom itu jatuh. Selesai. Kalau helikopter itu masih terdengar. Dan itu subhanallah. Dan banyak orang itu menyangka bahwasanya semacam itu adalah bukan dari orang-orang Syiah. Mereka mengatakan enggak mungkin orang-orang Syiah melawan. Mereka itu melawan Amerika. Subhanallah. Sedih saya ketika di Turki kemudian membaca SMS. Oh, sekarang Israel sedang mengepung Gaza. Pemimpin tinggi Hizbullah Hasan Nasrullah itu meminta doa dan membacakan surat ini dan surat ini. Pernah dapat SMS kayak gitu? Sejak kapan kemudian orang-orang Hizbullah itu kemudian memerangi Israel? Kalau mereka itu memerangi Israel, tunjukkan dengan dalil. Pengakuan itu perlu dengan dalil. Mana peluru mereka yang jatuh ke kawasan Israel? Gak ada. Peluru-peluru mereka itu yang menembus anak-anak kemudian di Suriah. Menembus orang-orang tua yang kemudian berjalan. Bahkan itulah yang menjadikan 1.800 orang itu meninggal di Ghouta dalam satu malam. Yaitu senjata kimia. Dari mana orang Suriah itu mendapatkan senjata kimia? Kalau bukan dari fasilitas orang-orang Yahudi. Banyak orang yang tertipu, dia mengatakan bahwasanya oh, kita ini menjadi Syiah itu kenapa? Karena tidak ada ikon yang bangga untuk memperlihatkan perlawanan kepada Syiah itu kecuali adalah Iran, Iran dan Hizbullah. Dan Iran dan Hizbullah itu adalah ikon perjuangan untuk melawan agresor Amerika. Kalamun fadhi. Itu omongan kosong. Kemudian ada yang menjadi Syiah yang ke berapa? Yang ke-6. Ada orang yang menjadi Syiah itu tertarik ajarannya. Ajarannya apa yang paling enak itu? Ajaran mut'ah. Enak atau tidak? Yang saya enggak tahu enak atau tidak. Saya belum pernah merasakan masalahnya. Yang mengatakan enak saya curiga. Jangan-jangan pernah mut'ah ini. Ajaran mut'ah itu ajaran yang kemudian menghalalkan orang itu menikah di kontrak. Kemudian kapanpun ketemu tanpa kemudian ada syarat-syarat tertentu. Sebagaimana Ahlussunnah. Muhammad Pizarro Novelan Tauhid, salah satu penulis dari konspirasi Yahudi dan Israel, konspirasi Yahudi dan Syiah, dia mengatakan ketika ngisi di Bandung. Bandung ini kan sekarang pusatnya Syiah. Dia ketika menyampaikan di Bandung, kemudian dia didatengin oleh seorang mahasiswa, dia cerita, saya Ustaz, itu sudah lama, itu kemudian di Bandung. Dan saya ngaji. Ternyata pengajian saya itu pengajian Ahlul Bait. Kemudian Novelan Tauhid mengatakan, Ustaz beliau, Ustaz itu mengatakan itu Syiah. Saya itu ditawarin untuk mut'ah setiap waktunya. Bahkan kemudian saya disampaikan dalil-dalil bagaimana keutamaan mut'ah. Tapi menurut saya ada yang salah ini dengan nikah mut'ah. Kemudian sampai sekarang pun saya gak berani melakukannya. Tapi memang itu ada. Dan pernikahan mut'ah itu pernikahan yang paling gampang. Kenapa? Gak perlu wali. Jadi orang itu kalau ketemu di jalan cocok, ya sudah nikah. Kenapa? Wali dan saksi itu gak penting. Kenapa? Wali dan saksi itu datangnya dari manusia. Manusia itu bisa salah. Tapi wali kita itu adalah Allah. Itu menurut prasangka batil mereka. Kalau walinya Allah kan jelas lebih kuat daripada manusia. Makanya ada orang yang nikah malam, kemudian pagi harinya dia ngatain sudah dicerai. Ingat? Kan ada orang yang pernah kayak gitu. Dia menikahi seorang janda, lalu kemudian di malam hari, kemudian di pagi harinya ketika istri atau wanita itu ngikutin dia, kemudian dikatakan kita sudah cerai. Duh, kan baru 1 malam. Ada orang yang kemudian mengikuti Syiah itu tanpa sadar bahwasanya itu yang kemudian menjadi agama Syiah. Dan itu menggiurkan bagi sebagian orang dalam tanda kutip, yang bagi orang mukmin sih enggak. Enak itu nikah. Kena kenal dengan keluarganya, ya kan? Mertuanya kalau baik kan bisa dikasih sesuatu. Itu enak Ahlussunnah itu. Kalau kemudian orang Syiah itu tidak mengenal konsep-konsep semacam itu. Bahkan di Suriah itu namanya ada namanya Idul Halwa. Idul Halwa itu apa? Perayaan kemudian manis-manisan. Halwa itu manisan. Jadi kemudian orang itu datang dalam sebuah ruangan. Datang dalam sebuah ruangan. Membawa anaknya, membawa istrinya dan lain-lain lengkap. Mereka lalu kumpul. Kemudian disampaikan tentang apa, lalu kemudian setelah itu lampu dimatikan. Ketika dimatikan, semua orang bebas untuk memilih orang yang mereka temukan. Dan kemudian disitulah terjadi praktik zina. Iya, kalau kemudian nemunya itu orang lain, ya siapa tahu kemudian nemu anaknya sendiri. Siapa tahu kalau kemudian mereka menemukan yang lainnya. Sehingga kemudian menjadikan itulah salah satu perkara yang menggiurkan bagi orang yang mereka itu
betul-betul kena syahwat. Dan kemudian akhirnya dia menjadi Syiah. 5-6 perkara inilah yang saya lihat secara pengamatan, bahwasanya banyak orang yang menjadi Syiah itu karena hal-hal semacam ini. Itulah yang menjadikan kita jangan menjadi jahil, yang menjadikan kita kemudian ngerti tentang Syiah, yang menjadikan kita faham tentang Syiah, supaya keburukan apapun, walaupun dia menyampaikan dalih berbuih-buih, kalau kita ini kuat dengan ilmu, maka ilmu itu mampu untuk kemudian memadamkan sekuat apapun cahaya kebatilan dengan satu cahaya ilmu yang benar. Tapi kalau orang itu gak punya ilmu, maka kemudian baru disentil dengan satu ayat sudah bingung dia. Wah, gimana yang menghadapinya? Oleh karena itu, pahami tentang Syiah bukan untuk mengikuti, tetapi memahami tentang Syiah supaya kemudian kita betul-betul menjauhkan dirinya dan tentang Syiah. Sekarang sebelum kita membahas satu persatu tentang akidah Syiah, saya ingin perlihatkan tentang tayangan nyata bagaimana gambaran tentang Syiah. Supaya kita ngerti apakah Syiah itu sama enggak dengan kita. Syiah itu sama enggak kemudian dengan Islam? Terutama yang nanti kita akan perhatikan itu adalah permasalahan muktaqadatnya. Yang nanti kita akan perhatikan adalah permasalahan yang berkaitan tentang keyakinannya. Sekarang mari kita lihat tayangan yang telah dibuat oleh LDK, apa, Lembaga Penegak Sunnah. Ini tentang paparan data ini akan menggabungkan dua lokasi. Lokasi yang pertama di Indonesia, lokasi yang kedua ada di Iran. Lihat, ini salah satu pernyataan Syiah yang ada di Jakarta, tidak jauh dari tempat kita, hanya beberapa kilo saja. Lihat tangan-tangan yang kemudian melambai ke atas, tangan-tangan yang melambai ke atas ini sembari mereka mengucapkan Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein. Menurut orang Syiah, dihentikan dulu sebentar. Menurut orang Syiah, keyakinan mereka kepada Husain itu besar. Bahkan terkadang dalam beberapa sekte dan beberapa firqah, mereka itu memahami Husain lebih tinggi daripada Ali bin Abi Thalib. Makanya kemudian banyak di antara mereka ketika bertasbih itu tidak mengucapkan subhanallah. Ketika mereka kemudian mengucapkan dzikir itu, dia mengucapkan mengatakan bahwasanya astagfirullah. Tapi ketika mereka mengucapkan kalimat itu adalah mengucapkan Ya Husain. Kejadian yang nyata pernah terjadi adalah ketika ada tentara Suriah yang akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratil mautnya. Kalau kita itu mentaatinya dengan apa? La ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Muslim, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Tapi orang Syiah tidak. Mereka itu mentalkin orang yang akan meninggal di antara mereka itu dengan kalimat Ya Hussein, Ya Hussein. Sehingga kemudian akhirnya ketika mereka itu meninggal, saya punya tayangan tapi tidak di bawah. Jadi ketika gini bukan la ilaha illallah Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Dan kalimat Ya Hussein itulah yang kemudian mengiringi kematiannya menghadap kepada Allah dalam keadaan yang salah. Nah, inilah kemudian perkara yang fatal, betul, bahwasannya ini merupakan hal yang besar. Karena ini termasuk mirip dengan ajaran apa? Nasrani. Ajaran Nasrani itu apa? Ajaran Nasrani itu adalah yang kemudian menganggap bahwasannya Isa itu keturunannya Allah, waliyadu billah. Maka sama orang-orang Syiah itu menganggap Husain dan mengangkatnya itu sebagaimana orang-orang Nasrani itu menganggap Yesus. Kita lihat, ini peringatan-peringatan yang ada di Indonesia. Kita lihat satu persatu. Jiwa yang terhubus antara lahir dan bumi berjaga Karbala sang lukai kepala mereka dan tubuh mereka. Semakin banyak mereka lukai itu kepala mereka dan banyak darah yang jatuh semakin utama. Ya Hussein, selalu kata-kata Hussein, selalu kata-kata Hussein yang selalu diperdengarkan. Jiwa yang terhubus antara lahir dan bumi berjana, Karbala saksi duka lara, terpuruknya norma manusia. Terus mereka akan mereka sudah mendapatkan simbol-simbol perang, dan mereka sudah mendapatkan simbol-simbol perang.
labbaika ya Husain. Kami datangi panggilanmu wahai Husain. Ini di ICC. Di belakang. Rio genderang perang yang kini telah ditabuhkan, diselingi tarian wanita bak pesta setan, menyambut kematian putra Nabi tersayang yang menjadi buruan di tengah kerumunan merajam tubuh Husain, merajam tubuh Husain, menyayat tubuh Husain, menggoyak tubuh Husain. Duhai mazlum ya Husain, Allah Allah. Kemudian terjadi ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, Sirin yang surdi, ya kalimat Almin Mughithin yughithuni, kalimat yang dia sampaikan, Almin Nasirin yang surdi, Almin Mughithin yughithuni. Padahal kata-kata agosa yugi sedang disebut dengan istighosa itu tidak ditujukan kepada makhluk, itu ditujukan kepada zat yang ulu, zat yang maha tinggi. Syirik atau tidak syirik? Hey, kalimat istighosa itu kalimat yang hanya ditujukan kepada Allah. Nah, ini peringatan Husain, peringatan kemudian syiah yang ada di gereja. Ya Muhammad. Makanya kita teringat perkataan dari Imam Muhammad. Imam Ibnu Taimiyah itu menyampaikan bahwasanya tidak ada daerah kaum muslimin yang tumpah darahnya oleh orang Nasrani dan orang Yahudi, kecuali pasti kamu akan dapatkan bahwasanya Rafidah ini yang membunuh orang Yahudi dan orang Nasrani. Lihat contohnya Baghdad yang merasa mau-mau Tarta. Tahukah kita siapa itu yang membuka pintu-pintu Baghdad sampai kemudian Genghis Khan masuk dengan mudah dan akhirnya membanjiri sungai itu dengan darah? Itu orang-orang Syiah yang membukanya. Tahukah kita Salahuddin Al-Ayyubi sebelum dia ikut perang dalam perang salib yang dia perang itu mana? Daulah Fatimiyah. Karena tahu ini adalah berbahaya ketika dia berperang sama orang Nasrani dan membiarkan orang-orang Syiah Rafidah. Tahukah kita bahwasanya siapa yang kemudian melancarkan aksi Amerika ketika menginvasi negara Irak, walaupun kita tidak setuju dengan pemimpinnya, tapi yang memberikan akses perjalanan dari Kuwait sampai kemudian ke Irak Baghdad, itu siapa? Padahal prediksi perang itu saat itu mengatakan, para pengamat itu mengatakan sesungguhnya perang Baghdad ini akan lama, berbulan-bulan, karena sesungguhnya tentara Amerika itu tidak menguasai pola peperangan itu medan pasir, yang mereka kuasai itu pola peperangan dalam kota. Kita lihat kan dalam dunia, dalam berita, kemudian portal-portal berita mengatakan perang Baghdad ini akan lama sekali. Tapi kenyataannya tidak sampai 3 pekan, tidak sampai sebulan Baghdad itu jatuh. Siapa yang mengamankan tentara itu dari Kuwait sampai menuju ke Baghdad? Orang-orang Syiah. Dan orang Syiah sepakat ketika saat itu akan dihancurkan kaum muslimin yang ada di Irak, mereka sepakat tidak akan pernah menolong sama sekali orang-orang yang mereka dulu. Jadi jangan heran kalau kemudian akhirnya mereka mesra dengan Yahudi dan Nasrani. Kebencian mereka kepada kita itu melebihi kebencian mereka kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, luar biasa. Maka kita nanti akan dapatkan bagaimana penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para masyayikh dan para guru-guru mereka. Bagaimana menghalalkan darah kaum muslimin itu dengan ilmu. Menurut tanda mereka, membunuhnya itu dengan pemahaman batil mereka. Ini salah satu dari bukti. Mereka mengajarkan di gereja. Semiskin-miskinnya kita, gak akan mungkin itu memasarkan Idul Fitri itu di gereja. Ya? Kalau gak punya tempat, saya sewakan tempat di lapangan.
ya. Apakah kadang-kadang orang-orang ini tahu? Kadang-kadang nggak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Itu Imam Husain. Selalu ada gambar Imam Husain. Kalaupun ada yang mirip-mirip, itu pada dasarnya tetap dibiarkan supaya kita tetap menyangka itu adalah Islam. Padahal yang paling parah itu adalah akidahnya yang lebih parah. Sama kuah, kuah itu siapa? Yang kemudian mengkoordinir untuk mengumpulkan ke badan. Menyebutnya Haidar, ya Haidar, ya Husain, ya Haidar. Kemudian merayakan kematian Husain, padahal yang kemudian sebenarnya membunuh adalah ini ritualnya. Mereka lukai kepala-kepala mereka. Coba berhenti sebentar. Saya pernah tanya di sana, karena kan kita dapatkan bahwasanya orang-orang Syiah di Suriah itu mereka menghalalkan segala macam cara untuk membunuh. Ada yang dibunuh itu, Bapak, dengan cara yang sangat kejam. Penjara itu yang pernah saya lihat ketika difotokan oleh seorang ikhwan, ada penjara itu yang hanya berdiri saja, kemudian dikasih kantong, dikasih lubang untuk kemudian maaf kantong kemaluannya, dan dia berdiri. Kalau berdiri 1 jam 2 jam masih kita maklumi, berdirinya sampai 2 tahun 3 tahun keluar, stres, gila. Ada yang kemudian tetap berhasil, tetap dalam, tapi banyak yang kemudian keluar dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Kena matahari itu sebagaimana kena musuh, dia cerita. Saya punya tetangga itu kemudian kena matahari itu lari dia. Karena selama puluhan tahun dia tidak pernah ketahui matahari. Dia berdiri. Maka kemudian saya tanya, sampai kemudian nanti kita akan lihat bagaimana dia itu menanam orang itu hidup-hidup. Saya bertanya, kenapa sih mereka itu kok semacam itu? Apa enggak ada yang tersisa dari perasaan mereka? Mereka menghancurkan masjid, menghancurkan rumah, bahkan ibu dan bapak. Bahkan kita datang ke kuburan ketika kakak takziah itu gak bisa. Ada seorang ikhwan pada hari Kamis ketika kita di sana, itu tiba-tiba keluar dari rumah sakit sebentar. Sholat subuhnya sama-sama kita. Keluar rumah sakit sebentar. Tiba-tiba qadarullah maha syaa, itu rokat jatuh tepat di depan rumah sakit. Terkena dia sazoya. Tahu sazoya? Sazoya itu adalah pecahan roket. Pecahan roket itu dari depan kecil, karena di belakang gede. Karena dia muter di dalam itu. Ketika kita ini tenggelam dengan kesedihan, subhanallah, kita sedih betul. Lalu kemudian kita itu pengen takziah, langsung dikuburkan habis zuhur. Orang tuanya tinggal satu bapaknya, meninggal dua itu anak-anaknya. Istrinya sudah enggak ada, anaknya sudah enggak ada. Kemudian karena kita kenal dengan beliau dan akrab selama ini dengan beliau, akhirnya ingin mengantar beliau itu ke kuburan. Tapi apa yang terjadi ketika saya baru memakai sepatu, kemudian ditanya, mau kemana Ustaz? Mau kemana? Mau ke kuburan lah, mau takziah. Enggak boleh, di sini saja di rumah sakit. Loh, kenapa kita enggak boleh? Hakul muslim ala muslim sittun. Sesungguhnya kewajiban muslim kepada muslim itu 6. Saya sebutkan dalilnya bahwasanya salah satunya mengikuti jenazah ketika mereka dikuburkan. Mereka mengatakan alimna, kami tahu tentang hadis itu. Tapi kalau kita terlalu banyak datang ke kuburan, kita yang akan diroket di kuburan. Kemudian dia mengisahkan tentang kejadian terakhir bahwasanya ada orang yang menguburkan bersama-sama ketahuan sama pasukan Syiah. Maka kemudian kuburannya kemudian langsung diroket. Orang yang takziah saat itu berganti. Beberapa saat kemudian dia yang akhirnya menjadi mati. Saya tuh mikir, subhanallah, apa yang tersisa gitu. Kalau mereka menghancurkan masjid, saya masih bisa memaklumi. Oh, mungkin mereka itu menghancurkan masjid karena benci sama syiar Allah. Saya masih bisa maklumi. Tapi kalau mereka itu mendapatkan orang sedang di kuburan lalu kemudian mereka roket, saya kemudian bertanya, apa yang tersisa dari hati dan perasaan mereka? Itu kuburan, mereka sedang mengangkat jenazah tinggi-tinggi. Mereka gak bisa.
Maka sebagian dari jenazah itu kalau di sana kalau mendung dikuburkan siang. Tapi kalau kemudian nggak mendung, kuburan itu jenazah itu akan dikuburkan nanti malam. Kenapa? Kalau dikuburkan siang akibatnya bahaya. Karena setiap terlihat maka kemudian akan dilihat. Saya tanya sama Eva di sana, kenapa sampai semacam ini? Apa nggak ada yang tersisa sedikit pun dari perasaan mereka itu? Dia kemudian menjawab dengan satu hal yang bukan dalil, tapi kemudian saya bisa maklumi. Antum tahu aja yang namanya peristiwa Karbala, ya? Antum tahu bagaimana orang kemudian memukul-mukulkan kepala mereka dengan darah? Iya. Kalau mereka mampu melukai diri mereka dengan keyakinan, bahkan itu setelah mereka selesai itu mereka dijahit loh kepala itu. Karena ada yang kemudian sampai kemudian mengucurkan darah terus. Kalau mereka saja melukai diri mereka dan mereka bisa, apalagi melukai orang lain, itu lebih gampang. Paham tentang ini? Ini kias. Kalau mereka saja bisa melukai diri mereka, mereka kadang-kadang ya saya tanya, bagaimana sih? Mereka itu bawa silet, bawa pedang, digini-ginikan. Kalau mereka mampu melakukan itu untuk diri mereka, apalagi mereka mampu untuk melakukan kepada orang. Nah ini serupa di orang Nasrani. Ada kan orang Nasrani yang mereka sampai ekstrim. Mereka kemudian memaku tangannya di salib. Nah ini diserupakan. Jadi pada dasarnya hampir mirip dengan ritualnya orang Nasrani, orang-orang Syiah. Ini di Iran. Kita lihat mereka punya Ka'bah sendiri. Jamaah Arisan jangan coba-coba buat yang itu kayak gini ya. Kuburannya dibangun dengan mewah, megah. Mereka membuat ilustrasi bahwasanya inilah kemudian kuburan yang Bululu'ah. Menara ini menunjukkan, nih, Allahumma rida'an Abi Lulu'ah, ya, wahsyurni ma'ahu. Artinya adalah, ya Allah ridailah Abi Lulu'ah, dan kemudian kumpulkanlah aku bersamanya. Ya, Allahumma syurni bi Abi Lulu'ah, Allahumma syurni bi Abi Lulu'ah, kumpulkanlah saya bersama Abi Lulu'ah. Padahal Abi Lulu'ah itu siapa? Zindir. Dalam akidah al-sunnah wal-jamaah. Nih, semuanya hujatan kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan agama kami adalah agama damai, agama damai tidak akan menghujat, terutama kepada orang-orang yang telah diberitakan dengan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, bentar. Inilah 12 imam, salah satu muqtaqadat dan usul dalam Syiah. Keyakinan dan persoalan pokok Syiah itu adalah salah satunya terletak kepada 12 imam.
Mereka meyakini bahwasanya 12 imam ini adalah tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Qala al-Bawawi laulal a'imma ma khalaqas samawati wal ard. Kalau bukan karena imam 12, Allah itu enggak akan menciptakan langit dan bumi. Tahu itu. Mereka kemudian mengatakan lagi bahwasanya 12 imam itulah yang maksum, lebih maksum daripada para nabi dan para rasul. Bahkan yang memutuskan urusan kelak kita, kelak pada waktu hari kiamat itu bukan Allah, tetapi yang akan memutuskan urusan nasib kita di akhirat itu adalah 12 imam. Siapa itu? Prasangka mereka Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Zainal Abidin, Musa Khatib, dan seterusnya. Yang terakhir siapa? Yang terakhir adalah Imam Mahdi. Mereka meyakini Imam Mahdi itu sekarang bersembunyi di sebuah gua namanya Gua Samara. Mereka nunggu supaya kemudian Imam Mahdi keluar. Itulah prasangka batil mereka. Dan mereka meyakini 12 imam itu mempunyai kedudukan yang luar biasa. Bahkan cahaya Allah itu terbuat dari 12 imam itu. Jadi apakah sama? Memang sama. Kalaupun mirip, mirip itu tidak selalu sama. Sama-sama kemudian punya hidung. Apakah sama antara monyet dengan manusia? Beda. Sama-sama punya hidung. Oh sama kok. Loh, kalau hanya sama, mirip. Loh, kita ini sama dengan kemudian kucing. Sama-sama punya mata. Tapi yang mirip itu belum tentu sama. Kita teruskan. Ini adanya Syiah. Ini persoalan yang sifatnya itu masih ada, cuma kemudian dibuat dan masih ada. Kenapa? Ini ditinggalkan supaya orang itu kemudian ragu untuk mengatakan Syiah itu. Padahal ini hanyalah tempelan saja. Orang-orang Syiah di Suriah, Nusairiyah itu tidak sholat, tidak adzan, tidak membersihkan dirinya, tidak wudhu dan yang lainnya. Airnya apa pak? Banjir. Airnya habis. Ah, itu denger pak, ditutup kan akhirnya lo. Dengar ya tadi. Thank you.
dia tidak sedekap. Agak dicepetin dikit. Ada tanah Karbala yang selalu mereka bawa. Tahu tanah Karbala? Kalau kita sebagaimana kalau bawa oleh-oleh itu apa dari Mekah? Air, zam-zam. Kalau orang Syiah itu membawa tanah Karbala ketika datang dari Karbala. Salatnya. Sekarang kita lihat data-data yang lainnya. Ini Asyura tahun 2009. Ribuan. Tahukah kita ada salah satu ustaz namanya Ustaz Muhajirin. Itu kemudian menyaksikan di Bandung itu ribuan akhwat yang hadir. Kita lihat. Dia mengatakan Rasulullah itu takut. Kalimat kufur atau tidak itu? Kalimat kufur. Mengatakan Rasulullah takut itu tidak diucapkan kecuali dari orang munafik. Ini siapa? Jaludin Rahmat, Dapil nomor 1 Jawa Barat. Dan dia adalah biangnya Syiah yang ada di Indonesia. Ini suaranya enggak jelas, agak dicepetin aja. Dia di sini menghujat Aisyah radhiyallahu anha. Ini Dahir Syah, dia menghujat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini lihat. Dia katakan kertas itu tidak bernilai, tapi kalau ditulis Husain, maka nggak boleh disentuh kecuali wudhu, nggak boleh diletakkan di semua tempat. Ya, sekarang kita lihat nih, inilah gambaran bagaimana Syiah yang asli tanpa tahiyah. Ya, selain bisa mendatangi kitabnya, maka kita akan lihat bagaimana gambaran tokoh-tokohnya. Ya. Dia mengatakan, Al-Asfahani ini mengatakan bahwasanya innaka akhtata khatan kabiran, Muhammad Rasulullah itu telah melakukan kesalahan besar. Ya. Karena tidak memberikan wasiat. Jadi dia mengatakan bahwasanya Rasul itu melakukan kesalahan besar. Jabir Al-Ghani, mereka meyakini mushaf Fatimah itu merupakan mushaf yang mereka pegang. Jadi mushaf mereka itu enggak sama dengan mushaf kita. Mushaf kita adalah Utsmani, mereka Fatimah. Dan mereka menganggap bahwasanya mushaf kita itu penuh dengan kebohongan. Dan mushaf Fatimah itu mereka meyakini sampai hari ini masih turun. Makanya mushaf mereka itu setiap waktunya bertambah, tambah tebal, tambah tebal. Bahwasanya Syiah berkata Quran itu masih turun terus, makanya kitab Al-Kahfi, kitab mereka saja yang asalnya 30 jilid sekarang 50 jilid, pada itu kutam kitab ulama mereka sendiri, mereka kemudian tambahi karena memang kebiasaan orang Syiah itu berani untuk memasukkan ayat atau memasukkan hadis. Makanya ada orang Syiah yang bertobat mengatakan kunna idza jalasna faraina syai'an fastahsannahu ja'alna haditsan minhu. Ya, tolong dimaklumkan. Orang Syiah yang taubat itu pernah mengatakan, dinukil dalam kitab Manhaj Talaqqi wal Istidlal. Mereka mengatakan begini, kami dulu ketika masih menjadi Syiah,
kami itu terbiasa punya waktu untuk duduk-duduk bersama para ketua. Kalau kami sedang duduk-duduk, kami melihat apa yang menurut kami baik. Kalau kami melihat ada sesuatu yang baik, kami buat hadisnya. Lalu ketika kami keluar, kami telah mempunyai hadis yang baru. Sedangkan berapa kali dia itu akan duduk? Bisa puluhan kali, itu baru satu ulama Syiah, belum yang lainnya. Kita bisa membayangkan bagaimana rusaknya hadis-hadis yang dibawa oleh orang Syiah. Bukan hanya itu, mereka mengatakan Quran ini yang kita bawa penuh dengan tahrif, penuh dengan penyelewengan. Mereka mengatakan Quran kamilah yang paling suci dan Quran ini yang masih turun. Jadi mereka meyakini setiap Lailatul Qadar Quran itu masih diturunkan. Fatal atau tidak fatal? Fatal. Kalau memang Quran itu diturunkan, siapa yang punya otoritas menentukan wahyu hari ini? Bahaya betul. Akhirnya mereka menuduh Islam itu belum sempurna. Berarti menuduh Islam belum sempurna tidak? Menuduh Islam belum sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu menjadi tidak bisa dimanfaat, tidak bisa diamalkan. Karena mereka mengatakan Quran masih diturunkan. Ya, melaknat dan mengolok-olok Ummul Mukminin Aisyah. Dikatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang kemudian disebut dengan himar dan disebut dengan pezina. Ya. Laknatullah alaiki ya Aisyah. Ini artinya. Kenapa? Kenapa mereka itu menembak Aisyah itu lebih sengit daripada mereka menembak istri-istri mereka yang lain, istri Rasulullah yang lain? Karena mereka betul-betul tahu yang banyak meriwayatkan hadis dari istrinya Rasulullah itu siapa? Aisyah. Mereka mencoba untuk memburbadir Aisyah dengan sebutan-sebutan yang hina, walaupun Allah meninggikan derajatnya Aisyah ibunda kita. Karena mereka takut bahwasanya kalau orang itu masih menganggap Aisyah itu adalah ibunda mereka, mereka akan mengambil hadis dari Aisyah. Padahal itu ibunda kita tidak. Ibunda kita itu bukan Ibu Kartini. Ibunda kita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa ibunda kita? Awul itu namanya. Kata-kata himar, humairah. Humairah itu yang kita ketahui apa? Kemerah-merahan. Dia mengatakan enggak. Dari kata-kata himar, keledai. Sekarang lihat, kalau Rasulullah itu mengatakan Aisyah itu keledai, kenapa Rasulullah itu meninggal di atas pangkuan Aisyah? Jawab itu, wahai Syiah itu. Ya kan mampu menjawab itu. Karena mereka penuh dengan dusta. Ya, Hasan Syahatek ini kemudian dia akhirnya meninggalnya dalam keadaan hina. Ya. Dia meninggal dalam keadaan hina. Dia kemudian di sini melaknat seluruh para sahabat. Dia akhirnya bermubahalah dengan salah satu ulama Ahlussunnah dan matinya di daerah Mesir ketika kemudian dikeroyok sama orang. Matinya dalam keadaan hancur. Ya. Jadi setelah kejadian mubahalah, ya. Kita lihat. Lihat, melaknat Rasulullah. Pada Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi. Pada Rasulullah mengatakan jangan pernah mencela sahabatku. Kita mendengarkan kajian itu dari guru-guru mereka, langsung nampak bagaimana identitas aslinya Syiah. Tapi kalau kita dengarkan orang di sini, dia akan takiyah, dia tidak akan menceritakan semacam ini.
Ini Allah jawabannya kepada orang-orang yang menghina para sahabat, bagaimana kesucian mereka itu dibersihkan oleh Allah di atas arsy-Nya. Sebagaimana kesucian Aisyah yang dikatakan pezina, Allah yang mensucikan Aisyah. Ini tuduhan bahwasanya Aisyah telah berzina. Jarimah jinsiyah, kejahatan jinsiyah, nafsu artinya berzina. Padahal siapa yang pernah menuduh Aisyah itu berzina? Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kemudian Allah lalu kemudian sucikan Abdullah bin sucikan Aisyah dengan menurunkan surat An-Nur. Kafir, dia mengatakan bahasanya bukan hanya pezina, tapi dikafirkan. Jadi gerakan takfir itu sebenarnya gerakan yang kuat datang dari orang-orang Syiah. As-Sirazi, ulama Syiah ini memperbolehkan orang untuk kemudian menghalalkan dan membunuh kaum muslimin, dan itu dihalalkan oleh As-Sirazi. Padahal orang-orang Syiah itu sangat mendengar para ulama-ulama Syiah mereka. Sekarang kita lihat kejadian Suriah, kenapa sampai semacam itu dahsyatnya, itu karena keyakinan mereka. Lihat, orang yang beriman dengan Al-Quran Karim, maka hendaknya orang-orang itu Sunni itu yang kafir lagi teroris, mereka kemudian wajib untuk dibunuh. Siapapun mereka, siapa saja yang mendukung mereka, baik ulama atau orang biasa, maka wajib untuk dibunuh. Jadi ternyata mereka itu membunuhnya itu tidak sebagaimana maling. Kalau maling itu membunuh menyesal. Tadi saya katakan, kalau orang-orang Syiah ketika mereka membunuh saudara-saudara Ahlussunnah, mereka tidak punya rasa kasihan karena mereka membunuh dengan keyakinan batil mereka. Maka masjid-masjid, ini yang menjadi alasan kenapa di Suriah itu masjid hampir-hampir tidak tersisa. Orang-orang Suriah itu senang membangun menara. Menara itu hampir tidak ada yang utuh, rata-rata sudah terpotong tengahnya, ada yang sudah hancur. Karena memang mereka itu tidak menghalalkan adanya masjid. Ini sedang membacakan kisahnya Husain.
Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dicegah. Coba enggak dicegah, kan capek sendiri dia nanti. Husain Khomeini ketika meninggal dunia, maka kemudian kain kafannya direbut dan hampir telanjang. Ini Habib Zain Al-Kaf, salah satu dari perwakilan Rais Suriah di Jawa Timur. Beliau yang mengungkapkan bagaimana orang-orang NU di Jawa Timur itu digerogoti sama orang-orang Syiah. Kita lihat tanggapan dari pemimpinnya, orang-orang NU di sini. Bagaimana kekecewaan beliau sebagai anggota dari NU itu. Beliau ini membela Al-Sunnah. Saya takil Siraj. Jadi Ahmad Zain itu kemudian beliau mengatakan bahwasanya yang menggerogoti NU itu Syiah. Kaima itu kami sudah mati-matian ini kemudian di Jawa Timur. Malah justru malah kami tidak mendapatkan dukungan. Itu yang ingin disampaikan sama beliau. Maka kejadian Sampang, jangan melihat kejadian Syiah itu hanya di Sampang. Kejadian di Jember itu ada ikhwan dari Ahlussunnah yang terbunuh tapi tidak diangkat media kan. Coba kita lihat di ILC ketika kemudian Syiah itu terangkat di media, mereka diberikan kesempatan durasi waktu yang lama untuk bicara. Tapi Grand Ahlussunnah yang bicara sebentar. Pernah ngelihat dialog antara Sunni dengan Syiah di Kompas TV? Itu bukan dialog Sunni dengan Syiah, itu dialog Sunni Syiah. Kenapa? Semuanya itu Syiah. Yang Sunni itu cuma satu, dikepung dengan atas nama yang berbeda-beda. Atas nama lembaga lah, atas nama kemanusiaan. Bahkan yang sangat menggelikan adalah seorang Nasrani Romo siapa itu didatangkan. Apa hubungannya dia dalam masalah ini? Gak ada hubungannya. Bicara masalah tentang Sunni Syiah mengundang Romo, penting gak? Gak penting. Tapi itulah cara yang dilakukan oleh mereka. Agak cepet ya. Nah, inilah saudara-saudara kita di Suriah. Jadi kejadian Suriah itu walaupun membawa kepedihan tetapi membawa hikmah yang besar supaya mata dunia dan kaum muslimin itu terbuka dan tahu bagaimana Syiah itu sebenarnya. Dunia Islam kembali berduka. Darah kaum muslimin tertumpah lagi. Gelombang protes. Ini 2 tahun yang lalu loh bapak-bapak dan ibu. Kejadian hari ini itu 10 kali lipat dari kejadian yang terjadi di awal-awal 2 tahun yang lalu. Menuntut kehidupan bernegara yang lebih baik. Mereka turun ke jalan, berdemonstrasi menuntut perubahan. Namun ternyata aksi damai ini dijawab oleh pemerintah dengan tindakan brutal. Presiden yang berkuasa, Bashar Assad, Syiah Nusairiyah, dokter mata lulusan London, tapi sangat diragukan apakah lulus ataukah tidak. Sehingga banyak korban jatuh di kalangan kaum muslimin. Mereka dibunuh secara kejam dan sporadis. Tercatat sejak 15 Maret 2011 hingga 22 Februari 2012, lebih dari 10.000 orang telah gugur sebagai syuhada. Dari sekian jumlah itu, ini masih mending ada kain kafan. Kejadian Gota habis Idul Fitri tidak didapatkan kain kafan. Adalah anak-anak. Terdapat pula sedikitnya 50.000 orang yang terluka. Otoritas Suriah tidak berhenti di sini. Mereka menangkap dan memenjarakan rakyatnya yang melakukan protes, sehingga lebih dari 100.000 orang menghuni jeruji besi. Mereka mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Ada sekitar 20.000 tawanan politik yang saat ini berada dalam penyiksaan militer.
Selain itu, diseret, ada pula tapi ini masih mending. Orang yang terluka akibat peluru-peluru militer. Negara ini sudah berubah menjadi ladang pembantaian yang sangat menyedihkan. Ini orang-orang masih hidup dalam keadaan jongkok, dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Jatuhin pasir. Sampai dikubur rata. Masih hidup, mereka masih menutup mata. Seorang wartawan muslim. Lihat, dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian tentara Suriah mengatakan la ilaha illa Bashar Assad. Dipendam. Mati. Allahumma taqabbal syuhada'ana. Tidak mudah memang untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah korban akibat pembantaian rezim Assad. Jadi inilah yang kemudian kita harus mengerti dan kita harus paham bahwasanya ketika kita bicara tentang Syiah itu bicara tentang sebuah sekte dan sebuah agama yang baru. Saya tidak katakan sekte. Karena sesungguhnya mu'taqadat atau persoalan-persoalan pokok antara kita dengan Syiah itu sangat berbeda. Keyakinan kita terhadap Quran berbeda dengan keyakinan Syiah terhadap Quran. Keyakinan kita terhadap hadis-hadis riwayat Bukhari itu pun ditolak oleh orang-orang Syiah. Bahkan keyakinan yang paling parah mereka adalah mempercayai 12 imam dengan keyakinan-keyakinan syiriknya mereka. Mengepung kita. Ada di mana-mana. Bahkan saya pernah membeli sebuah buku yang saya kira itu buku yang menceritakan tentang akidah, rukun iman dan rukun Islam. Di sebuah pameran buku. Hardcover harganya 5.000. Hardcover full color. Plastikan 5.000. Saya beli dengan niatan untuk memberikan hadiah kepada sepupu-sepupu saya. Ketika saya beli, saya bawa ke rumah. Saya biarkan, karena sudah terbungkus dengan plastik. Saya tidak menduga apa-apa. Sampai tengah malam saya tiba-tiba bangun, tiba-tiba ingin tahu. Saya buka, saya sobek plastiknya. Rukun ya Allah, benar ini. Ternyata di belakang apa? Rukun 12 imam. Jadi adik-adik, kalau kita mempercayai rukun 1, 2, 3, tapi tidak mempercayai rukun yang ini, maka kita tidak akan masuk surga. Itu ditulis dengan bahasa anak-anak. Inilah yang menjadikan bahwasannya para ulama kenapa mereka mengatakan bahwasannya akidah Syiah itu berbeda dengan akidah Islam. Karena sesungguhnya mereka memang sebagian besar para ulama dari dulu mereka sudah mengingatkan mereka itu agama baru. Tidak ada ulama Ahlussunnah kecuali mereka itu mengingatkan kita tentang Syiah. Bahkan Imam Syafi'i saja, orang yang lembut saja, beliau mengatakan akdabul hadis rawafid. Tidak pernah kamu dapatkan orang yang paling banyak dustanya, kecuali kamu akan dapatkan rafidah, itulah yang paling banyak dustanya. Kenapa para ulama salaf sampai kemudian mengingatkan kita terus-menerus, padahal mereka hidup ratusan tahun sebelum kita, karena mereka sudah ngerti tentang racun yang dibawa oleh orang-orang Syiah. Karena yang membawa Syiah itu siapa? Abdullah bin Sabah. Keturunan Yaman yang kemudian seakan dia datang dari Yahudi untuk merusak Islam. Dialah yang mengatakan kepada Ali pertama kali, anta nurullah, kamu itu cahayanya Allah. Akhirnya mau dipenggal kepalanya oleh Ali, kemudian dia kabur terlebih dahulu. Lalu kemudian dia akhirnya mengesengkan diri ke Madain, dan itulah yang akhirnya menjadi negara yang bernama Iran hari ini. Jadi ternyata perbedaan kita dengan Syiah luar biasa banyak. Saya sampaikan ini pertama kali supaya kita mengakar pembahasan Syiah. Kalau kita membahas satu persatu tentang kitabnya Syiah, ini catatan saya tentang Syiah ini, segini banyaknya. Kalau kita baca satu persatu bagaimana pendapat ulama-ulama mereka tentang rukun iman, rukun Islam, kita akan terpih kaget-kaget. Saya sampaikan ini supaya kita ngerti gambaran yang nyata bahwasanya ternyata perbedaan kita dengan Syiah itu bukan perbedaan fikih. Kalau perbedaan fikih, hormati saudara kita. Kalau mereka itu punya dalil, kalau ada dalilnya, hormati dalilnya. Kalau tidak ada dalil, ya katakan tegas tidak ada dalil. Mau menggerakkan dan menggerakkan, sudah gak apa-apa. Yang menggerak-gerakkan, gak usah kemudian menyalahkan yang gak menggerakkan. Yang menggerakkan, gak usah memperhatikan yang menggerak-gerakkan. Gak khusyuk sholatnya nanti. Itu perbedaan fikih. Fikih itu hormati. Saya menggerak-gerakkan, tapi saya tidak menyalahkan yang tidak menggerakkan. Tapi perbedaan kita dengan Syiah itu bukan perbedaan fikih, tapi perbedaan akidah. Dan warna akidah itu cuma dua. Kalau gak hitam, putih.
Perbedaan kita dengan Ahmadiyah itu apa? Mereka mengakui Nabi setelah Rasulullah. Bahaya enggak? Bahaya. Orang yang mengakui Nabi setelah Rasulullah itu akhirnya mereka punya syariat lagi dan tambahan lagi. Belum lagi dengan kitab mereka, dengan muamalah kitab tadkirah. Bahaya lagi. Padahal bahayanya Ahmadiyah itu lebih berbahaya Syiah. Karena bahayanya Syiah itu melewati setiap kurun zaman yang ada. Imam Al-Dhahabi mengatakan Ummahatul Firaq Arba'ah. Induk semang kelompok sesat itu empat. Yang pertama yang dia katakan Syiah, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Khawarij, yang keempat Qadariyah. Tapi yang paling pertama disebut itu apa? Syiah. Darah mereka, sejarah mereka itu penuh dengan darah. Ya. Jadi harusnya kita nanti membahas satu persatu, tapi qadarullahumma yasha, waktu saja yang menempatkan kita dan membatasi kita. Mengupas tentang Syiah dengan akar yang ratusan tahun mereka telah berkembang literatur mereka, itu dibahas dalam 2 jam itu enggak cukup. Harusnya 2 hari kita di sini bawa pakaian, kita bahas satu persatu. Tapi setidaknya kemudian kita betul-betul akhirnya tahu bagaimana akidah itu Syiah, supaya kita mampu menjaga diri kita, keluarga kita dari Syiah. Biasanya Syiah di Indonesia itu menggunakan kata-kata, tidak menggunakan kata Syiah, tidak mengatakan dirinya Rafidah, tetapi sering mengatakan dirinya itu apa? Ahlul Bait. Ya. Banyak penerbitan-penerbitan yang dimiliki oleh mereka. Biasanya ciri khasnya itu apa? Selalu menyebut Fatimah, selalu menyebut Ali karamallahu wajhaha, menyebut Fatimah Az-Zahra, dan selalu bicara tentang itu saja, tapi enggak pernah bicara tentang sahabat. Itu ciri khasnya bagaimana penerbitan mereka. Makanya moga-moga kita selalu diberikan pemahaman yang benar, sehingga kemudian ibadah kita tidak tercampur dengan noda-noda kesalahan dan noda-noda syubhatnya Syiah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti sekali kita akan bahas kembali, nanti kalau ada waktu kita bahas kitab-kitabnya Syiah secara lebih lengkap, supaya kita mengerti bagaimana. Tapi yang jelas secara usul sepakat bahwasanya Syiah itu mereka berbeda dengan kita, dan sepakat kita mengatakan Syiah bukan dari Islam. Mari kita deklarasikan mulai hari ini, kita ini pencinta sunnah dan anti Syiah. Karena pada dasarnya tidak kita akan berkumpul dengan orang yang menghujat orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Sahabat. Mungkin enggak kumpul kita dengan orang yang menghujat kekasihnya Allah? Enggak mungkin. Menghujat Aisyah, menghujat keturunan Rasulullah, menghujat keluarganya Rasulullah, maka tidak akan pernah berkumpul iman dengan perkara-perkara semacam itu. Wallah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, saya ingin membagikan hadiah, tapi saya ingin membawakan CD yang banyak, tapi qadarullah CD-nya ya hanya segini yang saya dapat bawa. Nanti kemudian boleh dibagikan, tapi kalau saya bagikan dengan begitu banyaknya, saya takut terjadi pertumpahan darah. Ya, jadi yang 4 atau yang 5 saya bagi hadiah, selebihnya tergantung prerogatifnya masjid untuk dibagikan ke siapa. Bahkan kalau mau untuk diperbanyak silahkan. Nanti bisa menghubungi Ustaz Farid, bisa menghubungi Ustaz Muhajir, atau menghubungi Ustaz yang lainnya. Ada di dekan kajian ini, dan versi yang lainnya pun banyak. Saya serahkan ke masjidnya. Yang 5 hadiah dari saya. Plus saya kasih hadiah dengan siapakah Syiah itu. Ya, bagi yang mampu menjawab. Jadi sebelum tanya, saya tanya dulu. Ya. Pertanyaan yang pertama, siapakah orang yang membawa Syiah pertama kali dari keturunan Yahudi? Ya, Ibu Putih, ya. Ya, silakan Ibu. Gitu ya. Kalau ditanya sama dalam majelis ilmu nggak boleh tawadhu. Jawab dong, saya tawadhu. Padahal dia nggak tahu, bilang dia tawadhu. Jawab. Pertanyaan yang kedua, ya. Syiah yang ada di Suriah itu Syiah apa? Entas. Ini kelihatannya ibu-ibunya lebih banyak daripada bapak-bapak. Jangan-jangan IQ-nya lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang kemudian senantiasa diagung-agungkan oleh Syiah pada 10 Muharram, peristiwa apa namanya? Tunjuk tangan dulu, saya pilih baru jawab. Kemudian saya kasih dua, saya kasih buku sama ini. Sebutkan induk semang kelompok sesat yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Tadi ada 4.
Ya. Pertama, pertama Syiah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Khawarij. Yang tidak ditunjuk, yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak berkata apa-apa. Yang satu Syiah, Qadariyah, Khawarij. Syiah itu Rafidah, Murji'ah. Ya, enggak apa-apa. Ya, kasih. Ada buktinya. Terakhir, Bapak yang semoga dirahmati oleh Allah. Alasan pertama orang itu menjadi Syiah itu apa? Apa? Syiah. Yang tidak ditunjuk jangan jawab. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam. Yang ditunjuk yang ngomong. Jahil, ya. Ya, fadal. Sudah, itu saja. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita buka dengan pertanyaan, dua pertanyaan. Karena maksimal jam 10 saya harus pindah ke tempat yang lainnya. Tafadhol, apabila ada pertanyaan dari jamaah saya persilakan. Pertama dan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Salam Pak. Kalau saya tanya kepada yang mengklaim akhlul bait itu semuanya itu termasuk si akhir. Karena kalau yang kita lihat dalam ajaran-ajaran mereka itu, mereka tidak pernah menyebutkan para sahabat Rasulullah yang mereka besar-besar itu akhlul bait. Akhlul bait dari Yaman. Iya. Kedua, apakah benar-benar yang mengatakan Saudi Arabia sedangkan yang pertama adalah apakah pengajian Ahlul Bait itu bisa dikategorikan Syiah? Belum tentu Bapak, karena pada dasarnya kita juga pencinta Ahlul Bait. Orang-orang Syiah kan sering nuduh bahwasanya kita tidak cinta Ahlul Bait. Iya, belum tentu jelas Ahlul Baitnya apakah keturunan Rasul ataukah tidak. Tapi bagaimanapun, entah keturunan ataukah tidak, kita lihat ketakwaannya. Karena berdasarkan kepada hadis, yang paling utama itu bukan kepada nasab, tetapi adalah kepada ketakwaannya. Jadi apakah Ahlul Bait itu semuanya Syiah? Belum tentu. Lihat bagaimana apa yang dia bicarakan, kontennya apa. Kalau ternyata kemudian dia tidak pernah menyebutkan sahabat, tidak pernah memuji para sahabat, tetapi kemudian mencela para sahabat, berarti pastikan itu Ahlul Bait yang bernama Syiah. Tapi kalau pengalaman saya, Pak Ustaz, ya, mohon maaf ya. Kalau mencela sahabat tidak terang-terangan, tapi membicarakan keutamaan mereka itu tidak pernah. Berarti ada dua kemungkinan Bapak. Dia sedang mendalami atau kemudian sedang mendekati dengan Syiah, atau dia Syiah tapi sedang bertakiyah. Itu yang kita harus pahami. Karena memang takiyah itu yang sangat buram. Dia buram sekali. Iya. Sudah bisa dipahami? Yang kedua tadi apa Bapak? Iran begitu besar Pak Ustaz. Iya. Adilnya. Apakah negara Saudi juga yang mencinta dari Salafi? Ada juga gerakan yang besar itu, gerakan sekai. Pada dasarnya Ahlus Sunnah tetap ada dan pasti ada yang senantiasa akan membawa panji kebenaran agama ini. La tazalu ibu-ibu sebentar. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalika. Akan senantiasa ada di antara kelompokku, kata Rasulullah, yang mereka akan senantiasa membawa dan memperlihatkan kebenaran. Tidak akan pernah berfaedah orang yang mencela mereka sampai datangnya urusan dan kemenangan yang ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap ada, jangan khawatir. Ahlus Sunnah tetap ada. Sebagaimana orang-orang Syiah ketika mereka menyangka bahwasanya membunuh warganya itu hanya sekejap mata. Mereka itu orang-orang Basra itu menyangka peperangan itu hanya seminggu dua minggu. Tapi lihat, sampai 3 tahun. Tapi justru grafik kemenangan para mujahidin itu semakin banyak di tempat-tempat Suriah. Pengalaman Ustaz sendiri, Ustaz, dari negara Saudi ada gak sih? Ada, pasti ada. Entah kemudian mereka memperlihatkan ataukah tidak. Di semua jengkal tanah Bapak pasti menyimpan orang yang solid dan menyimpan sekaligus pula orang-orang yang fajir. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya merasa
Tapi saya bingung bagaimana sikap kita kepada mereka gitu. Jadi saya tahu ciri-ciri Syiah, kita sudah tahu sikap kita kepada mereka. Kita sosoknya seperti apa. Kemudian bagaimana cara menjawab dalil-dalil mereka saat mereka bilang membenci Aisyah karena Aisyah itu perang berkali-kali, juga mau lihat perang jamaah Aisyah. Salam. Memperlakukan orang Syiah itu adalah ditempatkan menjadi objek dakwah. Tempatkan bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kita yang kemudian tersesat apabila masih ada kemungkinan untuk sembuh dari kesesatan itu. Jangan kemudian kita akhirnya kasar dan keras terlalu pada mereka ketika ada kesempatan untuk mendakwai mereka terlebih dahulu. Kita lihat contohnya ketika Allah memerintahkan Nabi Musa pergi kepada Fir'aun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina aw la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu berdua Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun, dia itu taghut, dia melampaui batas. Katakanlah kepada Fir'aun itu apa perkataan yang lembut dan lunak supaya dia menjadi ingat dan menjadi takut. Menghadapi teman antum yang Syiah itu jangan kasar dulu. Sampaikan dulu hujah-hujah antum, sampaikan antum salah akhi, ini dalilnya, antum terangkan dengan cara yang baik. Kalau dia bertapi ya berarti antum kemudian teraskan terus, jelaskan terus tentang dalil-dalil itu. Satu saat mungkin kalau Allah menakdirkan bahwasanya antum bisa memberikan hidayah kepada dia, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada antum. Doakan mereka supaya mereka itu tersadar dari kesesatan mereka. Karena saya tidak setuju kalau kemudian melakukan syiah pertama kali, tahap yang pertama itu langsung kasar. Tidak boleh. Tahapan yang pertama adalah dengan kelembutan. Dakwahi mereka, karena kadang-kadang banyak orang yang menjadi syiah itu karena tidak ngerti dan tidak paham. Kalau kita paham bahwasanya terkadang mereka itu menjadi syiah karena tidak paham, lembutkanlah mereka supaya mereka sadar kesalahannya. Tapi kalau ternyata semua tahapan kelembutan ini dilewati oleh mereka dan tetap mereka menghujat Nabi dan menghujat sahabat, menghujat keluarganya Rasulullah, ya kita keras, tegas kepada mereka. Ketegasan itu yang menjadikan kita berpisah dengan dia. Kalau kita punya kekuatan, kita diamkan dia. Supaya kemudian diam, kamu gak boleh menghujat para sahabat. Tapi ketika belum mampu, ya sudah kita diamkan dan kemudian kita tidak duduk berdua dengan mereka dan tidak bermajlis dengan mereka. Bagaimana untuk menyahamkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu memerangi Ali bin Abi Thalib? Inilah yang kita sebut tidak ada yang maksum kecuali adalah Rasulullah. Tapi peperangan yang terjadi antara Ali dengan Aisyah itu tidak menjadikan mereka itu bermusuhan. Pernah enggak Ali menghujat Aisyah? Yang harusnya pantas untuk menghujat Aisyah itu Ali karena diperangi kan? Tapi pernah enggak Ali? Enggak, beliau senantiasa tetap menjadikan Aisyah itu ibunda kaum mukminin. Bahkan ketika beliau itu akan jatuh kudanya dan kuda tunggangannya, Ali yang kemudian mengambilnya, mengambil pelana kudanya itu dan kemudian mengarahkan dan mengamankannya. Coba lihat, kalau Ali bin Abi Thalib semacam itu, lalu kenapa kalian itu memakai nama Ali untuk menghujat Aisyah radhiyallahu anha? Padahal Ali saja enggak pernah menghujat Aisyah. Muawiyah, apakah terjadi perbedaan ijtihad? Iya, ijtihad itu berbeda untuk mengungkap siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Tapi pernah enggak Ali itu menghujat Muawiyah? Enggak. Tidak ada sahabat yang saling menghujat. Bahkan Muawiyah tidak pernah menghujat Ali bin Abi Thalib. Pernah enggak ada asar yang datang dari Muawiyah dan Ali yang menghujat mereka? Enggak ada. Kalau mereka yang ikut serta dalam konflik itu mereka saja tidak menghujat, apalagi kita harusnya tidak lebih menghujat. Sikapi sikap mereka dengan ilmu. Perbedaan itu adalah perbedaan ijtihadiyah. Sikapi dengan sikap ilmu. Sikap Syiah itu sikap yang mengatasnamakan sahabat tetapi mereka menghancurkan Islam. Paham kan? Saya kira cukup. Maaf bertanya cuma dua karena memang keterbatasan waktu yang ada. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang benar dalam ilmu kita. Berarti kita sepakat ya jamaah semuanya. Cinta sunnah anti Syiah. Itulah yang kemudian ingin kita sampaikan supaya kita senantiasa mampu memperlakukan keluarga kita dengan akidah yang kuat, akidah yang benar supaya tidak terjebak kepada fitnahnya Syiah, fitnahnya Khawarij, fitnahnya Murji'ah dan fitnahnya Qadariyah. Wallah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.